Selamat siang para peserta webinar dan juga ya, senang sekali saya Agustin bisa kembali menyapa teman-teman semua pada siang hari ini. Dan pada hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik, yaitu romansa rempah dan autoimun. Namun sebelumnya saya minta mohon kepada teman-teman semuanya untuk bisa di-mute suaranya supaya kita bisa sama-sama mendengarkan dari para narasumber. Dan juga diharapkan nanti bisa bersama-sama dengan kita aktif bertanya pada akhir setelah pemaparan daripada tiga narasumber. Dan apa sih jalur rempah? Ya, webinar ini diselenggarakan setiap hari Jumat siang jam 2 dalam rangkaian untuk melestarikan tentunya dengan topik kita yang sangat menarik. Kita akan membahasnya dari sisi kesehatan, yaitu tentang autoimun dan dengan romansa rempah dan autoimun yang diangkat pada tema siang pada hari ini. Dan pada siang hari ini setelah hadir bersama kita semua teman-teman, tiga narasumber yang cantik-cantik, senang sekali karena tamu saya pada hari ini semuanya cantik dan juga sehat semua pastinya. Dan yang pertama saya mau menyapa kepada Mbak Marisa Kardoba, pejuang autoimun pendiri Marisa Kardoba Foundation. Apa kabar Mbak Marisa? Selamat siang, kabar baik Mbak Agustin. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Iya, benar sehat. Yang penting saat ini kita harus sehat ya. Ini menjadi nomor satu. Oke, Mbak Marisa, nanti kita akan bincang-bincang dan tentunya ingin mendengarkan banyak sekali pemaparan dari Mbak Marisa. Yang kedua, saya juga akan menyapa Prof. Dr. Iris Rengganis, PhD, Finasim, Ketua PP Pramumni Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan juga Ketua Dewan Pembina Marisa Kardoba Foundation. Apa kabar, Prof? Baik, kabar baik. Terima kasih. Syukur ya, makasih sudah mau bergabung dengan Jalur Rempah pada siang hari ini. Dan tentunya kita telah kehadiran seorang putri yang cantik sekali, muda berprestasi, yaitu Nadia Karina Wijaya, Putri Indonesia Bali 2019. Pejuang autoimun, Duta Autoimun Indonesia, Marisa Kardoba Foundation. Selamat siang, Nadia. Selamat siang, Mbak Agustin. Wah, seneng banget nih. Hari ini kita bisa sama-sama dan hari ini pesertanya sangat ramai sekali. Bukan hanya dari Zoom, tapi juga kita live streaming di YouTube. Jadi, buat teman-teman semuanya, kita bisa sama-sama aktif dan diberikan kesempatan baik itu yang di Zoom maupun di YouTube boleh bertanya kepada narasumber tentunya di akhir pada sesi pada siang hari ini. Nah, Mbak Marisa, pertama saya pengen ngobrol-ngobrol nih. Menarik sekali, saya udah banyak sekali dengar tentang Mbak Marisa dan juga bukunya, bagaimana perjuangannya tidak mudah ya menjadi seseorang yang bisa survive, bahkan bisa memberikan sebuah foundation. Ini hebat sekali, bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga menolong banyak orang. Nah, kenapa sih Mbak Marisa nulis buku ini? Oke, jadi ini buku judulnya Romansa Rempah Indonesia ya Mbak Agustin. Wow. Dokter yang merawat saya bilang bahwa sebetulnya ada kaitan antara pola makan kita dengan autoimunitas. Jadi perlu sekali kita menjaga makanan. Sampai poin itu, akhirnya kemudian saya cari tahu sebenarnya makanan apa sih yang boleh saya konsumsi dan sebaiknya tidak dikonsumsi atau dihindari. Setelah tahu, mentok tuh di resep biasanya. Jenis-jenis makanan apa, resepnya apa, gimana cara bikinnya, prosesnya, gimana cari bahan bakunya di mana gitu. Terus akhirnya saya mulai deh tuh cari-cari buku resep yang memang sehat dan bisa untuk autoimun. Ternyata nggak ada Mbak Agustin. Wow. Kalaupun ada, itu pasti narasinya bahasa Inggris dan makanannya memang Western semuanya. Jadi nggak ada yang oke lah kalau sekali dua kali kita makan dengan taste Western. Tapi kan selalu pinginnya balik lagi ke lidahnya kita ya. Indonesia ya. Terus akhirnya setelah nyari-nyari nggak ada, tercetuslah untuk bikin buku yang berisi panduan sebenarnya tentang pola makan sehat untuk autoimun itu seperti apa sih. Terus cari bahan-bahannya di mana. Terus kalau sebetulnya kalau untuk resep itu kan kita udah banyak sekali, ada ribuan resep. Indonesia punya ribuan resep yang kaya banget ya kita ya. Ya kaya banget. Terus saya juga kan prihatin kalau kita biasa beli di luar itu juga walaupun masakan Indonesia banyak dibubuhkan penyedap kan. Jadi
penyedap alam, penyedapnya bukan penyedap alami ya, penyedap, terus yang sintetis, kemudian pewarna, pengawet, dan lain sebagainya. Jadi buat saya nggak safe untuk beli di luar atau jajan. Sehingga okay, saya harus kembali ke dapur. Nah, akhirnya justru karena keterbatasan itulah nggak adanya buku resep dan lain sebagainya, saya dan suami akhirnya mengajak beberapa expert di Marissa Karoba Foundation untuk melahirkan buku ini. Oke, jadi foundation ini sudah berdiri, sudah berjalan, bahkan menolong banyak orang, dan buku inilah tercetus, diterbitkan untuk membantu sama sesama pejuang autoimun, seperti itu ya Mbak Marissa. Betul, ya. Iya. Mbak Marissa, gejalanya seperti apa deh? Dan saya dengar, mohon maaf ya, jadi ya, Mbak Marissa dan suami pun sama-sama mengidap autoimun ya? Nggak iya, hanya betul. Marissa aja ya, wow. Ini punya empati yang tinggi atau seperti apa nih, malah struggle seperti itu harus menjaga emosi satu sama lain? Iya, iya. Ya syukurnya mungkin karena kita sama-sama penyintas ya, jadi lebih bisa memahami satu sama lain ya. Wow. Gitu. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Oke, okay. Bagaimana sih ceritanya kalau suami itu bisa kena autoimun? Kebanyakan kan wanita okay, ya katanya ya. Iya. Jadi kalau suami sih katanya ceritanya dulu sudah punya autoimun sebelum kami kenal. Awal mulanya stres sih. Masalah pekerjaan, stres berat. Kemudian nggak kontrol makanan, nggak kontrol jam tidur, dan lain sebagainya. Jadi ngaco semua, muncullah gejala-gejalanya waktu itu kesendi. Jadi sendinya ngilu-ngilu gitu. Lalu ketika ke dokter, didiagnosanya rheumatoid arthritis, jadi autoimun yang berdampak pada sendi. Gitu, itu kasusnya suami seperti itu. Oke, kalau Mbak Marissa sendiri secara garis besar seperti apa? Kalau saya dulu tuh usia 4 tahun terdiagnosanya. Wah, kecil sekali ya? Iya, jadi saya beda sekali, jadi autoimun tuh bisa berdampak ke mana aja sebetulnya. Kebetulan kalau saya berdampaknya kepada trombosit. Trombosit itu keping darah yang berperan untuk pembekuan darah. Jadi intinya saya itu mudah sekali perdarahan. Contohnya memar-memar, gusi berdarah, terus kemudian mimisan, menstruasi memanjang. Nah itu ciri-ciri yang saya alami. Waduh, jadi benar-benar ya ini pejuang dari kecil sampai sekarang ya. Menarik nih, saya juga pengen dengar nanti dari Nadia, bagaimana seorang putri yang cantik tetap harus tampil okay, harus bisa jaga emosi di depan banyak orang, tapi juga harus struggle ya Nadia. Nanti Nadia juga akan cerita nih kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Dan juga nanti kita akan mendengar lebih jelas lagi dari Prof ya. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Mbak Marissa untuk bisa memberikan pemaparan bagi kita semuanya pada siang hari ini. Silakan Mbak Marissa. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa langsung tayangkan videonya dari Prof. Aru dulu ya. Silakan. Bisa ada operatornya mungkin ya yang... Oh ya. Penyakit autoimun sendiri disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan terpajannya atau tereksposnya seseorang terhadap bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Nah, itu antara lain dengan makanan yang kita makan sekarang ini, ya itu amat sangat logis bahwa apa yang terkandung dalam makanan kita sekarang ini lebih membuat satu rangsangan dari badan kita untuk membuat antibody. Dua generasi yang lalu penyakit autoimun tidak sebanyak ini, bahkan dokter-dokter pun belum terlalu terekspos dengan masalah ini gitu. Sekarang di mana-mana anak-anak muda udah kena autoimun. Jadi kita sekarang memang lagi ada pergeseran dalam gaya hidup maupun dalam tatanan kehidupan sehari-hari, sehingga penyakit autoimun juga lebih banyak. Saya dapatkan lebih banyak penyakit autoimun sekarang di tempat praktek saya dibandingkan dengan pada waktu saya mulai praktek 35-40 tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi tadi Prof. Aru dalam video singkatnya sudah menjelaskan
bahwa sekarang ini penyakit autoimun meningkat di berbagai belahan dunia, kemudian ada kaitan erat dengan makanan. Saya sendiri ini nggak sadar. Selama 25 tahun pertama saya autoimun, saya nggak sadar bahwa ada kaitannya antara pola makan yang saya jalani dengan autoimunitas saya. Yang saya tahu, pokoknya selama 25 tahun itu, saya minum obat-obatan terus-menerus, kalaupun berhenti, itu hanya sebentar. Dan yang saya rasakan juga gejala autoimunnya hilang dan muncul gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu terkontrol walaupun saya minum obat. Yang saya rasakan malah rasanya tuh nggak enak ya. Dari hari ke hari saya tidak melihat perkembangan yang signifikan dengan saya minum obat itu. Sampai akhirnya suatu hari saya koma. Saya stres berat di slide selanjutnya, slide nomor 3. Ya, slide nomor 4, sorry. Ya, saya koma, jadi saya merasa memulai perjalanan dari titik nol lagi. Waktu itu perdarahan di mana-mana, dan saya bersyukur sekali akhirnya bisa dapat kesempatan untuk bangkit lagi, karena putri saya begitu mendukung saya pada waktu itu, masih usia 3 tahun. Dan setelah saya sadar, Prof. Aru, kami ngobrol dan kemudian beliau menggagas untuk bagaimana untuk pemulihan Marisa, cobalah kita bangun sebuah wadah di mana Marisa bisa berbagi. Karena sebetulnya pada saat berbagi itu, kita sebagai penyintas merasa jauh lebih kuat karena bisa merefleksikan apa yang dialami orang lain ke diri kita gitu. Maksudnya jadi kita merasa tidak sendiri, kemudian kita bisa lihat bahwa di luar sana banyak yang lebih down sebetulnya dan membutuhkan perhatian dan support kita. Nah itu awal mulanya, sampai akhirnya terbentuklah Marisa Karubel Foundation pada tahun 2012 waktu itu bersama Prof. Aru. Di slide selanjutnya. Ya, nah dengan berdirinya Marisa Karoba Foundation, kemudian kan berkumpullah para ahli di dalamnya. Ada ahli gizi, ada dokter berbagai spesialis, dan bahkan ahli lingkungan. Jadi betul-betul organisasinya kaya gitu ya, kaya dengan narasumber yang masing-masing memberikan pemikiran bagaimana ya, apa yang harus dilakukan penyintas. Jadi membuat panduan bagi penyintas untuk bisa hidup optimal gitu dengan autoimunnya. Dan katanya kan yang paling utama sebetulnya bagi penyintas autoimun tuh hidupnya harus sealami mungkin. Dan dimulai dari pemilihan makanan. Kenapa? Karena katanya 80% sistem imun itu adanya di saluran pencernaan. Nah itu jadi yang langsung saya highlight tuh. Begitu saya seger lagi, terus kemudian saya ikuti panduan-panduan yang dirumuskan oleh para ahli, bahwa intinya pemilihan makanan itu harus rendah kalori untuk autoimun ya. Makanan pokoknya juga harus rotasi, misalnya jangan cuma nasi gitu, besoknya makan singkong, besoknya lagi ganti apa lagi gitu ya, umbi-umbian yang lain. Terus kemudian juga yang nomor 2 harus rendah zat antigen. Bagi yang merasa gluten itu sebagai sesuatu yang ditolak oleh tubuhnya, yaitu harus menghindari gluten contohnya. Terus kemudian nightshade plant seperti terong, kentang, tomat, yang itu juga harus kita batasi gitu ya. Terus sealami mungkin. Dan yang nomor 3 tinggi zat antiinflamasinya. Nah ini saya temukan di rempah-rempah zat antiinflamasi alami ini. Jadi kan katanya autoimun ini isunya peradangan itu atau inflamasi. Jadi kalau kita konsumsi rempah yang tentunya sesuai atau diterima oleh tubuh kita ya, maksudnya adalah ada kan orang cocok dengan jahe, tapi ada juga yang nggak cocok dengan jahe. Nah jahe ini punya
zat antiinflamasi yang tinggi. Jadi kalau dikonsumsi bagi yang cocok itu akan membantu meredakan gejala-gejala autoimunnya gitu. Atau mungkin rempah yang lainnya, kalau nggak cocok jahe ya kunyit dan lain sebagainya. Jadi rempah-rempah ini juga akhirnya betul-betul membantu saya untuk menghilangkan sama sekali yang namanya penyedap. Pewarna pun kita bisa dapat dari rempah, seperti kayu secang gitu ya. Terus pewarna, penyedap, pengawet pun gitu, itu kita bisa pakai rempah. Dan pewarna, penyedap, pengawet, perasa ya, itu juga bisa kita dapatkan dari rempah. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Nah, yang akhirnya saya selalu tanyakan waktu saya mulai mengatur makanan itu, contoh makanannya kayak gimana ya kalau yang memenuhi unsur tadi, rendah zat antigen, rendah kalori, dan tinggi antiinflamasi. Terus kemudian saya juga nanya cara menghidangkannya gimana supaya tetap alami, kandungan nutrisinya optimal. Terus yang nomor tiga tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sulit sekali, memang nggak ada buku berbahasa Indonesia dan isinya adalah membahas makanan khas Nusantara yang khusus untuk autoimun, atau sebetulnya sehat untuk semua, tapi utamanya bisa dimanfaatkan oleh para penyintas autoimun. Itu sama sekali nggak ada. Di toko buku tuh hanya ada buku-buku yang berbahasa Inggris, tapi itu pun makanannya Western. Jadi benar-benar buat saya yang saya memang pencinta sekali makanan Indonesia, sulit banget gitu. Buku-buku Western pun itu terbatas sekali gitu, ininya, resep-resepnya atau jenis bukunya. Kemudian yang keempat, saya juga mengharapkan bisa menemukan buku ini ada tinjauan medisnya, memang diisi oleh para pakar, terus kemudian memudahkan kita untuk cari tahu di mana beli bahannya gitu. Kalau pingin cara masaknya seperti ini, beli bahannya yang ideal di mana? Karena ternyata bahan baku juga penting, terus cara masaknya penting, bahkan alat masaknya juga penting gitu, termasuk suhunya pada saat memasak. Terus kemudian yang kelima, ada juga section dalam buku yang membahas tentang kaitan rempah dengan dan makanan dengan kesehatan, ya, tentunya diisi oleh medis. Kemudian yang nomor enam ya, informasi bahan baku sehat. Terus kemudian selain bahas makanan, juga ada bahasan tentang pola makan, gizi seimbang, dan pola hidup sehat menyeluruh seperti apa. Jadi intinya saya berharap menemukan satu buku yang isinya panduan selengkap itu, dan karena tidak menemukannya, akhirnya saya bersama, saya ngajak suami saya, ngajak para expert di Marissa Karba Foundation untuk yuk kita wujudkan buku ini. Dan akhirnya gayung bersambut, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, akhirnya buku ini terwujud gitu dan terbit. Next, di slide selanjutnya, ini saya sertakan daftar isi, di dalamnya jadi ada sambutan dari pakar pemerhati kuliner. Ada waktu itu saya juga kebetulan tergabung di tim percepatan pengembangan wisata kuliner dan belanja Kemenpar bersama Ibu Vita Datau. Saya di divisi marketing, dan saya menemukan di lapangan itu ternyata sulit sekali menemukan makanan Indonesia yang dijual tanpa pengawet, penyedap, pewarna, dan yang tidak alami itu. Jadi itu menyedihkan sih sebetulnya. Memang akhirnya mendorong saya untuk segera mewujudkan buku ini supaya banyak penyintas autoimun bisa kembali ke dapurnya dan menyiapkan makanannya sendiri. Kemudian di buku ini juga ada Dr. Stephen Sumantri menulis tentang peningkatan kasus autoimunitas di dunia tuh, background-nya kenapa sih ya bisa terjadi gitu. Terus kemudian dietnya harus seperti apa, panduan umumnya, pola hidupnya harus seperti apa. Kemudian juga ada Dr. Prati Utami, beliau adalah seorang pakar rempah.
pakar rempah yang dimiliki Indonesia, membahas juga kenapa sih, bagaimana sih rempah ini bisa bermanfaat untuk meredakan inflamasi di tubuh orang dengan autoimun. Nah, ada juga pakar nutrisi bicara tentang apa itu konsep makanan sehat, utuh dan alami. Kenapa pencernaan kita itu begitu mempengaruhi kesehatan kita? Kenapa pencernaan kita itu sangat penting bagi status kesehatan seorang penyintas autoimun? Kemudian ada juga dokter hewan menulis di situ, gimana sih kriteria telur, daging, susu yang ideal atau protein, sumber protein hewani yang ideal. Gimana cara milihnya, di mana belinya. Terus dari Kementerian Kelautan juga menulis, gimana cara memilih ikan yang sehat untuk dikonsumsi, di perairan mana kita bisa peroleh itu. Jadi lengkap sekali. Kemudian di slide berikutnya, kita lihat daftar isi bukunya. Kami juga menulis tentang bumbu dasar. Kan aplikasi rempah pada masakan itu kan diantaranya bumbu dasar yang kita gunakan untuk memasak. Sebetulnya dengan kita berani rempah aja, berani memasukkan banyak rempah pada makanan kita, itu rasanya saja sudah pasti sedap dan kita nggak butuh sama sekali yang namanya penyedap sintetis dan lain sebagainya itu yang nggak alami. Nah, untuk itu di sini kami juga ulas aneka bumbu yang memang asli Indonesia, baik itu bumbu tunggal, bumbu fermentasi seperti misalkan terasi gitu ya, tauco gitu. Terus kemudian ada juga bumbu campuran. Terus selain bumbu juga kita bahas ternyata Indonesia tuh punya produk fermentasi yang dari bahan nabati. Jadi kan kita selama ini mengenalnya tuh makanan-makanan fermentasi dari luar seperti kimchi dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia juga punya banyak menu fermentasi yang enak, nggak kalah gitu ya. Terus kemudian ada juga produk fermentasi bahan hewani, misalnya dadiah dari Sumatera. Itu kan sebetulnya mirip-mirip seperti yogurt gitu ya, tapi ternyata itu asli Indonesia gitu. Nah itu ketika menulis buku ini tuh banyak temuan-temuan yang bikin saya tuh, kami semua penulis takjub, ya ampun ternyata jawaban hidup sehat tuh ada di tanah kita sendiri loh, bukan dari luar gitu. Padahal selama ini yang jadi narasumber tentang pola makan sehat untuk autoimun tuh rasanya dari barat terus gitu ya. Tapi ternyata, wah, tanah air kita sudah menyediakan begitu banyak sumber daya yang melimpah, termasuk makanan juga gitu, yang sehat sekali sebetulnya. Terus kemudian yang kami juga bahas tentang kaldu tulang khususnya. Ini kaldu tulang sangat dibutuhkan oleh kami para penyintas autoimun. Karena untuk memperbaiki kondisi sistem pencernaan kami. Terus kemudian sampai ke peralatan masak kami tuliskan juga. Lalu di section resepnya itu kami ulas dari mulai Aceh sampai ke Papua. Semua lengkap menu-menu populernya dari setiap provinsi. Sampai ke cara masak yang sudah disesuaikan dengan cara masak yang sehat termasuk bahan-bahannya. Bisa next slide? Ya, ini terus Bangka Belitung, terus sampai Bali pun, Jawa Timur semua ada. Next lagi. Ya. Sampai ke resep ke-35 ini kami tuliskan resep yang biasanya dirindukan kalau kita lagi bepergian keluar Indonesia. Biasanya rindu nasi goreng, rindu bakso kuah, rindu sambal terasi gitu ya. Itu dari sisi resep. Kemudian ada juga dari Kementerian Pariwisata menulis tentang kejayaan rempah menuju pariwisata gastronomi dunia. Karena waktu itu kami juga sedang berusaha untuk mendorong Ubud sebagai pusat wisata gastronomi dunia, termasuk diantaranya dengan kehadiran buku ini. Dan yang terakhir,
membawa pesan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penerapan isi piringku, tapi dikhususkan untuk autoimun. Ini adalah isi dari bukunya. Next slide. Oke, dikaitkan dengan organisasi kami sendiri, saya akan share singkat tentang organisasi. Jadi Marissa Kardoba Foundation itu sejak awal berdiri berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Namun ternyata autoimun ini kan dianggap penyakit yang lebih banyak upaya promosi dan upaya promosi kesehatannya sehingga berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung. Oleh karena itu diterbitkanlah atau diresmikanlah program nasional Senyum Indonesiaku. Ini programnya untuk autoimun, program dari pemerintah. Jadi dengan misi satu, pertama edukasi tentang autoimun untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, mendorong penerapan pola hidup sehat menyeluruh untuk keluarga Indonesia. Jadi biar semua orang termotivasi untuk berpola hidup sehat karena nanti mungkin di sesinya Prof. Iris akan lebih jelas bahwa pola hidup itu sangat berpengaruh terhadap tercetusnya kondisi autoimun. Terus yang ketiga adalah program kami yang juga utama yaitu pemberdayaan orang dengan autoimun itu sendiri. Slide selanjutnya. Oke, ini yang kami kampanyekan yaitu pola hidup sehat menyeluruh yang kami sebut dengan 5 dasar hidup sehat. Sebetulnya ini bukan hal baru, sangat selaras dengan kampanyenya Kementerian Kesehatan, PHBS atau perilaku hidup bersih sehat, yang isinya tentang pemilihan makanan sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, menjaga kebersihan, kemudian olahraga, bagaimana kita berusaha menanam bahan pangan sendiri, ya, kemudian untuk pengendalian stres ada ibadah, komunikasi positif, manajemen waktu, kemudian juga hidup positif, bekerja secara cerdas mengatur waktu, terus belajar, jadi kita memilih untuk bergabung dengan komunitas pembelajar, ketahui hak dan kewajiban pasien ya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, tapi kami giatkan lagi, kami kampanyekan lagi supaya makin banyak masyarakat terdorong untuk berpola hidup sehat dan terhindar atau terhindar dari autoimun ataupun autoimunnya bisa terkontrol. Next-nya, next slide. Ya, ini adalah beberapa buku yang kami produksi dan kami terbitkan bersama Gramedia dan bisa diperoleh di seluruh toko buku di Indonesia. Next slide. Ini adalah contoh-contoh webinar yang dalam rangka menyambut September 2020 sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Jadi kami selenggarakan setiap hari Senin sampai Jumat nonstop selama bulan Agustus sampai September selalu ada kegiatan bersama narasumber-narasumber di Marissa Kardoba Foundation. Ini salah satu contohnya. Next slide. Ini juga beberapa jadwal untuk minggu depan webinarnya. Next slide. Ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki kerabat atau sahabat yang memiliki autoimun, ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang autoimun maupun 5 dasar hidup sehat ataupun tentang organisasi, layanannya, segala macam, itu bisa mengakses lini masa kami di autoimun ID. Jadi YouTube-nya autoimun ID, website-nya www.autoimun.id, terus Instagram, Facebook-nya autoimun.id, juga ada emailnya. Dan ada apps-nya, yaitu autoimun.id. Itu paparan dari saya atau informasi singkat dari saya. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Agustin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Marissa. Wah, pemaparannya luar biasa sekali ya. Dan ternyata banyak sekali rangkaian-rangkaian yang diselenggarakan dari Foundation Mbak Marissa Kardoba yang tentunya mendukung masyarakat Indonesia untuk memiliki pola hidup yang sehat, terutama juga dari pola makan. Dan ternyata banyak sekali rempah-rempah Indonesia yang sangat dekat dengan kita dan bisa menjadi solusi bagi autoimun. Dan tampaknya ini lebih menarik lagi diskusi kita.
kita akan mendengarkan juga pemaparan dari Prof. Dr. Dr. Iris Angganis, SP PDKI, dan Prof. akan menceritakan juga memberikan pemaparan lebih detail lagi mengenai autoimun dan juga hubungannya, relevansinya dengan rempah-rempah. Untuk itu langsung aja saya persilakan kepada Prof. Iris. Ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita menyimak slide sedikit ya, bagaimana kita mengenal autoimun. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, ini kita mengenal penyakit autoimun. Ya, kita lihat slide pertama ya. Ya, slide. Nah, sebetulnya apa yang disebut autoimun? Nah, kalau kita simak di sini, autoimun itu merupakan suatu kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh kita sendiri. Seharusnya, sistem kekebalan tubuh itu melindungi kita dari bakteri, virus, ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun, pada individu autoimun, sel-sel kekebalan justru menyerang tubuh sendiri. Jadi kita bisa bicara bahwa sebenarnya sistem imun kita error. Ya, karena harusnya sel-sel imun itu yang kita sebut antibody itu melindungi tubuh kita. Tapi pada penyakit autoimun, antibody yang kita harapkan menyerang penyakit dari luar, tubuh kita dianggap sebagai musuh. Tubuh kita diserang kembali oleh antibody yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga perang dunia itu terjadi di dalam tubuh. Jadi perang internal. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana antibody yang di dalam tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Ya, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, mengapa orang bisa kena autoimun? Itu banyak pertanyaan. Kenapa saya? Kenapa bukan dia atau yang lain? Nah, sebetulnya penyebab yang pasti dari autoimun sampai sekarang kita belum tahu, belum diketahui sampai siapapun yang belum tahu ya. Namun dari banyak studi dipikirkan kemungkinan pengaruh dari genetik atau keturunan dan dipicu oleh lingkungan seperti polusi, pola hidup yang tidak sehat, sinar matahari ya, sampai paparan bahan-bahan kimia. Di sini kita bilang sinar matahari karena kenapa? Padahal kan sehat, sinar matahari itu membentuk vitamin D dalam tubuh. Tetapi pada beberapa penyakit autoimun, tidak semua, seperti lupus, Sjogren, itu tidak boleh malahan kena matahari. Karena bisa memicu penyakit autoimunnya kambuh. Tetapi kalau seperti rheumatoid arthritis, justru harus kena matahari. Psoriasis kena matahari ya. Jadi tidak semua penyakit autoimun itu tidak boleh kena matahari. Jadi kita juga harus menjelaskan dengan hati-hati kepada pasien, mana yang boleh kena matahari dan yang mana yang tidak boleh kena matahari. Ya, slide berikut lagi. Nah, ini kita lihat bahwa penyakit autoimun dipengaruhi oleh 3 faktor yang besar. Genetik keturunan, itu nggak bisa kita apa-apain. Ya, tapi genetik itu sebetulnya bisa tidak muncul bila lingkungannya mendukung dan gaya hidup kita sehat. Ya, genetik itu akan muncul kalau lingkungannya mengganggu dan gaya hidup kita yang salah. Nanti kita akan lihat bagaimana lingkungan yang baik. Ya, slide berikut. Nah, kalau ditanya juga siapa yang berisiko menderita penyakit autoimun? Nah, biasanya wanita yang usia 20-50 tahun lebih tinggi resikonya karena berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Ya, pada usia 50 tahun biasanya sudah terjadi menopause. Ya, jadi menstruasi berhenti. Rata-rata usia 50 tahun. Ada yang kurang malahan dari 50 tahun, tapi ada juga yang lebih dari 50 tahun baru berhenti menstruasinya. Ya, kemudian orang-orang yang punya riwayat keluarga penderita penyakit autoimun. Jadi pada faktor keturunan, itu lingkungan tidak mendukung, itu akan lebih cepat tercetusnya. Ya, slide berikut. Nah, ini juga makanan kaleng, itu merupakan gaya hidup kita, maunya praktis, beli di supermarket, tinggal manasin, karena kan enak-enak makanan kaleng. Tapi kita tidak tahu pengawetnya, ya, dan zat warna, apapun yang ada di dalamnya sebetulnya tidak sehat. Ya. Itu kita lihat gambar di atas, lingkungan baik dan buruk. Kita lihat lingkungan baik, serba hijau, ya, jadi enak sekali dilihat. Tapi kalau dengan lingkungan buruk, banyak asap, ya, hijauannya tidak ada, gersang, ya, dan di bawah salah satu polusinya salah satu asap rokok. Ya, asap rokok itu merusak ke dalam tubuh kita. Ya, jadi walaupun orang itu nggak ngerokok, tapi kalau ada asap rokok akan terhisap juga nikotin dan zat-zat toksik lainnya. Nah, itu akan merusak tubuh kita juga. Ya, slide berikut. Pertanyaan berikut, berapa banyak data di Indonesia penderita autoimun?
sampai saat ini belum ada jumlah yang pasti dari penyintas autoimun di Indonesia. Di masing-masing rumah sakit punya datanya masing-masing, tetapi kalau seluruh Indonesia belum ada data yang akurat. Namun dari pengalaman, insiden dari penyakit autoimun semakin bertambah. Mungkin karena disebabkan dari alur dan alat diagnostik yang semakin baik, sehingga lebih mudah mengetahui seseorang menderita autoimun serta faktor lingkungan yang membuat penderita autoimun semakin banyak. Ya, jadi semuanya kita melihat bahwa insidensnya yang meningkat ya, dari waktu ke waktu kok tambah banyak. Sekarang setiap orang yang datang ke rumah sakit, tidak setiap ya, hampir setiap orang yang datang ke poli alergi, imunologi, mereka ada yang menanyakan apakah saya autoimun. Jadi artinya awareness daripada masyarakat itu sudah cukup baik ya mengenai autoimun. Tapi walau gimana juga tetap harus ada penyuluhan-penyuluhan supaya tidak salah langkah. Ya, slide berikut. Apa saja jenisnya? Penyakit autoimun diketahui mencapai lebih dari 100 penyakit. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah lupus, Sjogren's syndrome, rheumatic arthritis, anemia hemolytic, multiple sclerosis, myasthenia gravis, dan ada yang lain-lain juga seperti ITP, ya, masih banyak lagi yang lain, ya. Ya, slide berikut. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi penyakit autoimun itu bisa menyerang seluruh tubuh, ya, dari sampai otak, kelenjar tiroid, tulang, otot, ya, kulit, jantung, paru juga sudah ada, ya, darah, ya, trombositnya, apa namanya, hemoglobinnya, sedara merah, ya, GI tract itu apa namanya, gastrointestinal, ya, jadi pencernaan terganggu, ya, dan juga saraf, ya, sampai orang seperti kayak lumpuh yang kita sebut myasthenia gravis, ya, jadi banyak sekali, ya, jadi penyakit autoimun itu penampilan awalnya juga sulit kita mendiagnosa karena sepertinya dia hanya lemas, lesu, lelah, ya, kadang-kadang demam yang tidak jelas. Nanti kita lihat slide berikutnya, ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini masih tentang autoimun juga, ya. Kita lihat gambaran-gambarannya, rheumatoid arthritis, ya, itu misalnya pada tulang, ya, hemolytic anemia, pada lupus sering terjadi, ya, HB-nya turun, terus sudah dikasih obat, turun lagi karena dihancurkan oleh antibody yang menyerang sel darah merah, psoriasis, vitiligo, atau eksim yang autoimun juga ada, ya. Itu yang menyerang kulit, ya, dan tiroid, ya, fibromyalgia, kemudian multiple sclerosis menyerang otak. Ya, kalau kita lihat di sini, penyakit autoimun tidak bisa ditangani oleh satu dokter. Ya, rata-rata penyakit autoimun ini ditangani oleh disiplin ilmu, jadi terdiri dari beberapa dokter. Kecuali dia hanya menyerang satu organ. Tapi kalau dia menyerang beberapa organ seperti lupus, ya, Sjogren, kita biasanya konsultasikan ke beberapa dokter lainnya. Ya, slide berikut. Apa yang paling bahaya? Penyakit autoimun yang flare itu artinya kambuh dan tidak terkontrol dapat berbahaya untuk penyintasnya. Seperti lupus, bisa menyebabkan gangguan kesadaran, ginjal sampai cuci darah, bahkan menimbulkan kematian, dan masalah organ lainnya. Namun, pada penyakit autoimun yang sudah terkontrol dengan baik dan manifestasinya ringan, maka tidak akan berbahaya untuk penyintasnya. Jadi yang penting adalah terkontrol dengan baik. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, slide berikut. Bagaimana gejalanya? Gejala penyakit autoimun sangat bervariasi. Ya, pada penyakit lupus disebut seribu wajah. Ya, karena tidak khas, ya, tapi lama-lama kita bisa mendeteksi. Mulai dari pipi merah, rambut rontok, ini secara umum ya, macam-macam autoimun, pegel-pegel, yang gak jelas, demam yang tidak jelas sebabnya, cepat capek, lemas yang berkelanjutan, ditemukan pada lupus dan autoimun lainnya, mata dan mulut kering pada sindrom Sjogren, kulit yang mengeras pada scleroderma, nyeri-nyeri di sendi jari pada rheumatoid arthritis, dan lain-lainnya. Gejala yang timbul itu tergantung dari jenis penyakit autoimun yang diderita oleh seseorang. Ya, slide berikut. Nah, ini kita lihat di sini yang paling kanan rash butterfly. Ya, jadi itu pada lupus ya. Jadi gambaran muka beruang merah seperti kupu-kupu. Apalagi kalau kena matahari lebih merah lagi. Ya, nyeri otot, kelelahan. Kelelahan itu kan tidak khas. Penyakit lain juga bisa lelah. Kadang-kadang orang karena saya kerja capek, ya saya lelah, saya capek. Nah, itu jadi nggak khas. Tapi jadi dia juga gejala muncul satu persatu tidak sekaligus. Ada yang kelenjar bengkak, ya, seperti pada Sjogren. Rambut rontok pada Sjogren, iya, pada lupus apalagi, ya.
kemudian sendi bengkak, jadi bisa pada Sjogren, pada rheumatoid arthritis biasanya, ya, dan yang lain-lainnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, nah, apakah prosentasi sembuhnya banyak? Pada umumnya penyakit autoimun dapat dikontrol dengan baik. Caranya dengan menjaga pola hidup yang baik dan minum obat yang teratur, sesuai dengan anjuran dokter. Perlu diperhatikan pada penyakit autoimun sama seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya tidak dikatakan sembuh. Bukan tidak bisa sembuh, tidak dikatakan sembuh, namun dapat terkontrol yang kita sebut remisi. Ya, remisi artinya penyakitnya dapat dikontrol dengan obat-obatan yang minimal atau kadangkala tanpa obat sama sekali. Ya, tapi harus dijaga terus ya agar tetap remisi baik dengan pola hidup ataupun dengan obat-obatan. Pola hidup di sini termasuk makanan-makanan yang sehat ya. Makanan sehat tadi apa? Nanti kita lihat lagi. Ya, slide berikut. Bagaimana agar penderita autoimun bisa bertahan dan hidup normal? Penyintas autoimun harus menjaga pola hidup sehat. Cukup istirahat, makan makanan sehat dan gizi seimbang. Olahraga rutin setengah jam per hari yang ringan dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Ya, jadi jangan menghentikan obat kalau dokternya belum menghentikannya. Ya, jangan, apalagi zaman COVID seperti ini banyak orang yang penderita autoimun stop obatnya karena takut katanya obatnya menekan sistem imun, jadi takutnya lebih mudah COVID. Ya, jadi itu harus ada edukasi lagi. Penyintas autoimun juga harus menjaga agar psikologisnya tetap baik dan hindari stres. Nah, ini sangat penting sekali. Hal ini sangat berperan terhadap remisi ya. Remisi kesembuhan dalam arti kata tanda kutip, bukan sembuh sebenarnya, tetapi terkontrol dengan baik pada penyintas autoimun sehingga dapat hidup layaknya orang sehat dan normal. Ya, slide berikut. Nah, tadi Marissa sudah menjelaskan sedikit 5 dasar hidup sehat, peranannya terhadap autoimun. Saya hanya mengulang sedikit ya, 5 dasar hidup sehat tadi, ini penting sekali ya, gaya hidup sehat tadi, jangan merokok, jangan makanan kaleng, jangan makan gluten, banyak sekali ya, nanti ahli gizi akan menjelaskan lebih lagi rinci. Aktif mandiri, pengendalian stres, ini yang paling sering ya, stres. Terus belajar apa, kita lihat nanti, dan hidup positif, itu perlu ya. Ya, slide berikut. Nah ya, ini peranan gaya hidup sehat terhadap autoimun. Tadi disebut-sebut makanan sehat, gizi seimbang. Nah, salah satunya adalah rempah. Kita sedang bicara mengenai rempah pada siang hari ini. Rempah merupakan kekayaan Indonesia yang dipakai sebagai bumbu masak. Dan ternyata rempah-rempah Indonesia itu mempunyai efek sebagai penyedap. Kita nggak perlu pakai vaksin, MSG. Dan mempunyai sifat antiinflamasi alami. Jadi banyak sekali yang mempunyai sifat antiinflamasi alami. Jadi artinya kalau kita bisa mempergunakan rempah sesuai dengan fungsinya dengan baik, itu jauh lebih murah daripada obat-obatan dan ini pasti sehat ya. Kontrol teratur ke dokter ya. Olahraga setengah jam per hari ya, cari olahraga ringan sesuaikan dengan kondisi, jaga kebersihan ya. Slide berikut. Nah, kita harus apa? Peran aktif mandiri terhadap autoimun. Jadi olahraga disebut-sebut tadi, kenapa harus olahraga? Kita tahu olahraga itu memperbaiki kebugaran jasmani, memperbaiki kualitas tidur dan irama sirkadian, meningkatkan kapasitas antioksidan alamiah tubuh, meningkatkan kerja sistem imunitas ini ya, baik dalam melawan infeksi maupun menekan inflamasi. Inflamasi itu artinya peradangan. Itulah gunanya olahraga. Ya, sistem imun kita ditingkatkan dengan kita olahraga. Ya, saya berikut terus ditekan lagi. Nah, prinsip olahraga untuk orang autoimun ya, intensitas ringan sedang ya, jangan berat-berat ya, itu capek lagi menyebabkan autoimunnya bisa kambuh ya. Tekanan sendi yang minimal, low impact exercise, jangan high impact ya. Olahraga teratur tadi saya katakan 30 menit sehari ya, 30 menit ya, 3-5 kali per minggu cukup sebetulnya, dengan 1 hari istirahat di antara. Kalau dia udah bisa tiap hari itu bagus. Semoga remisi boleh, tapi yang ringan-ringan saja. Yoga, pilates atau tai chi itu salah satu pilihan yang terbaik sebetulnya. Ya, dipilih gerakan-gerakan disesuaikan dengan masing-masing orang. Ya, slide berikut. Nah, ini penting sekali pengenalan stres ya. Ya, saya menambahkan inner peace and harmony, saya tambahkan itu. Jadi kita berdoa, jangan lupa ya, minta pada Allah kesembuhan.
ya, walaupun apa namanya minta remisi ya, kalau Tuhan masih makan 100% bisa sembuh ya. Manajemen waktu dan pribadi, komunikasi positif harus dijalankan. Dan saya tambahkan di sini inner peace and harmony. Jadi dalam hati kita harus ada kedamaian ya. Ya, slide berikut. Terus belajar, pelajari segala hal tentang autoimun ya, jangan segan-segan. Di internet banyak sekali, tetapi jangan sampai salah kaprah. Banyak hoax juga ya. Ya, kelola keuangan dengan baik ya. Kenapa perlu itu? Karena untuk pembelian obat, untuk apa namanya semuanya kita harus seimbang ya. Kemudian gabung komunitas pembelajar. Nah, ini penting, kita menggabungkan diri dengan komunitas pembelajar seperti yang ya ada di Warisan Kabupaten Foundation. Itu bagus sekali ya, ada grup-grup 5 dasar hidup sehat LDHS ya, di mana kita bisa belajar bersama-sama ya, karena itu akan memberi semangat pada setiap penyintasnya. Ya, slide berikut. Ya, hidup positif, jangan lupa menyenangkan otak, bekerja cerdas, dan tersenyum setiap saat. Karena tiap kita senyum, itu sisi imun kita akan naik, antibody akan lebih bekerja dengan baik. Ya, tapi kalau kita sedih, antibody juga tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi semua yang ada dalam tubuh kita tergantung hati kita, otak kita berpikir. Ya, jadi itulah kita harus menyeimbangkan otak. Ya, jangan hanya berpikir negatif, berpikir stres. Ya, itu namanya hidup negatif. Tapi kita harus hidup positif. Ya, kalau kita mau mencapai remisi, terima siapa penyakit autoimun kita dengan ikhlas. Terima dengan ikhlas, selalu bersyukur pada Allah. Ya, dan kita jalankan LDHS ini. Ya, baik, tersenyum setiap saat, jangan lupa. Ya. Saya kira slide saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Iris. Wah, lengkap sekali nih ya. Apa itu autoimun, bagaimana orang bisa kena, jenisnya seperti apa, bagaimana gejala, semuanya sudah dijelaskan sama Prof. Iris. Prof, satu hal nih yang saya mau nanya. Bagaimana sih untuk datanya di Indonesia, berapa banyak sih orang-orang yang menderita autoimun? Ya, itulah yang saya jelaskan tadi slide. Sayang sekali kita belum punya data secara nasional. Ya, karena tiap rumah sakit membutuhkan datanya sendiri. Jadi karena autoimun ini juga multidisiplin ilmu, jadi mungkin di bagian kulit ada sendiri tentang psoriasis, vitiligo, di bagian rheumatologi ada rheumatoid arthritis, scleroderma, dan di apa alergi imunologi ada lupus misalnya. Karena autoimun itu penyakit disiplin ilmu. Jadi apa namanya overlap dari setiap dokter. Jadi dokter yang menangani itu banyak sekali disiplin ilmunya. Jadi memang sebaiknya nah, suatu saat memang kita harus bersama-sama ya mengumpulkan data-data. Database, iya. Semoga bisa dikumpulkan menjadi sebuah data yang bisa digunakan juga untuk kebaikan bersama dan tentunya untuk kesembuhan. Dan juga buat orang-orang yang lebih aware lagi sama autoimun sehingga kita bisa sama menjadi sebuah kesatuan untuk menjadi lebih baik. Ya, Prof, terima kasih. Dan saya juga pengen ngobrol nih sama Nadia nih. Wah, si cantik dari tadi yang senyum-senyum aja. Ternyata senyum-senyum ini juga bisa meningkatkan aura positif ya, dan juga hormon-hormon jadi lebih baik ya. Nah, Nadia sebagai seorang putri Indonesia Bali 2018 ya, berprestasi. Yes. 19, lebih muda nih ya, maaf. Cantik, berprestasi gitu ya. Nah, bagaimana sih seorang Nadia bisa terkena autoimun? Boleh gak diceritain sama kita semua? Oke, kita tuh sebenarnya pertama kali mungkin gejalanya udah muncul dari 2017 kali ya. Jadi kayak 2017 itu udah mulai susah buang air besar, terus udah mulai sering kayak setiap bulan tuh pasti ada momen dimana kayak saya sakit, demam, seminggu gak bisa bangun di tempat tidur. Nah, terus habis itu berat badan mulai turun nih gitu. Tapi waktu itu kan karena di kantor juga kebetulan kerjanya lumayan yang long hours gitu. Jadi mikirnya, oh ini mungkin efek dari capek aja gitu. Nah, terus ya dibiarin aja tuh sampai 2018. Nah, 2018 itu tiba-tiba diare darah, benar-benar darah fresh gitu. Nah, di situ udah kayak, oh ini kayaknya gak mungkin deh kalau misalkan gak kenapa-kenapa gitu. Pasti ada sesuatu yang lebih parah lagi nih gitu. Nah, dari 2017 ke 2018 itu sebenarnya udah beberapa kali ke dokter. Nah, dari dokter pun sebenarnya berkali-kali menurut saya sih kurang tepat diagnosanya gitu. Karena dari awal, awalnya bilang itu pus buntu, ada yang bilang, oh itu gak apa-apa, cuma kurang minum aja gitu. Sampai akhirnya ketemu ke dokter ini yang pas, yang cocok gitu. Terus itu kayak dokternya bilang, oh ini ada dua kemungkinan nih gitu.
something wrong mungkin dengan si usus atau autoimun gitu. Terus tapi kita nggak bisa tahu sampai kita menjalani tes-tes, kolonoskopi, tes darah dan segala macam. Ya terus akhirnya ketahuan lah itu autoimun. Tapi memang dari symptoms-nya keluar sampai akhirnya dikondisi itu butuh setahun sih buat akhirnya tahu bahwa itu autoimun. Itu dan ternyata kata dokter ini kena autoimun yang menyerang pencernaan, namanya Crohn's disease. Jadi kalau misalkan salah makan, stres, capek, itu dari darah gitu. Itu sebenarnya tadi Crohn's disease bisa nyerang dari mulut sampai ke anus ya, jadi seluruh saluran pencernaan. Tapi kebetulan kalau di kasus saya cuma kan di ususnya aja. Ini perjalanan yang tidak mudah pastinya ya, pas ngalami dan juga tahu bahwa memang Nadia harus menerima kenyataan bahwa harus berjuang dengan autoimun. Nah, bagaimana nih untuk kegiatan sehari-hari? Kamu kan sangat sibuk dengan segala aktivitasnya. Apakah ini menjadi penghalang atau menjadi mengganggu dalam segala kegiatannya Nadia? Awalnya sih sangat bukan ganggu ya, menjadi hambatan sih sebenarnya gitu. Karena kan kayak tadi yang dicerita, kapasitas fisik juga mulai menurun. Terus kalau misalkan lagi flare up atau lagi drop, itu benar-benar yang lemes banget, bolak-balik diare darah terus ke kamar mandi, terus panas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi sejak mengikuti kata dokter, dikasih obat, obatnya minum, sebenarnya kuncinya sih selain dari obat, sebenarnya kalau menurut saya sih obat itu kan cuma kayak dia membantu misalkan menghilangkan infeksinya gitu. Tapi untuk benar-benar bisa ngontrol dengan baik itu butuh penggantian lifestyle sih gitu. Jadi benar-benar hidup sehat, mulai sering olahraga, makan sih benar-benar dijaga banget, dan gak stres, itu pelan-pelan kondisinya membaik sih. Sampai akhirnya akhir tahun lalu udah benar-benar lepas obat sekarang. Wow, luar biasa. Berarti memang gaya hidup itu yang menjadi kunci ya. Dengan gaya hidup yang berubah, ternyata bisa sampai lepas obat. Dan banyak orang yang gak sadar bahwa lifestyle ya oke lah, kita masih muda bisa menikmati. Ternyata tuh banyak sekali efek-efek yang kita gak tahu. Dan memang dengan pola hidup yang baik ini yang bisa menyokong untuk bisa lepas dari obat ya Nat ya. Nat, bisa boleh cerita gak kenapa sih asal-usulnya bisa kena autoimun? Apakah genetik atau stres atau apa nih? Saya cantik banget gitu kan, gak yang tahu masa sih stres gitu kan? Kata dokter sih sebenarnya kalau genetik tadi mungkin Bu Maria sama Prof. Iri juga udah sebut itu mungkin sekitar 25% aja. Nah tapi sisanya tuh lebih banyak dari gaya hidup sih. Nah kalau misalkan kasus aku mungkin dari pekerjaan aku itu kan lumayan tense banget gitu. Dan selalu kerjanya tuh long hours gitu, yang bener-bener masuk pagi pulangnya bisa pagi lagi gitu. Jadi kerja di mana? Konsultan. Waduh, ini muda hebat tapi ternyata ada hal yang ternyata terlupakan ya. Iya, jadi kata dokter sih sebenarnya mungkin gara-gara itu. Kan kalau misalkan kerja terus gitu, kadang emang suka lupa makan juga gitu. Kadang kalau waktu dulu sih kalau makan udah yang cepet aja deh apa gitu. Kadang jadi nggak sehat, junk food apa aja yang ada yang cepet. Nah dari itu sih mungkin efeknya langsung ke imunitas gitu. Wah, ini para peserta webinar bisa ini ya, kita belajar sesuatu nih. Memang jadi kita yang usia produktif ini pikirnya gak apa-apa, tidur malam, terus juga makan ya cepet aja karena banyak kerjaan, menunggu gitu ya, secara lagi usia produktif. Kayaknya aku kena juga nih kadang-kadang syuting gak berhenti-berhenti, antar aja makan. Ternyata gak boleh ya, ini bisa juga loh menyebabkan sebuah simptom yang akhirnya bisa merambat kemana-mana ya. Nah, Nat mau nanya nih, dengan kondisi seperti ini kamu tetap ikut beauty pageant gitu ya, kamu tetap punya aktivitas yang berprestasi. Nah, apa sih yang memotivasi kamu dengan kondisi seperti ini untuk tetap bisa berprestasi? Nah, awalnya tuh ikutan Putri Indonesia, juniornya Kak Agustin nih. muda dan cantik. Itu sebenarnya nggak pede banget sih, lebih karena didaftarin sama kakakku gitu. Nah jadi waktu itu emang pas didaftarin itu salah satu poin di mana juga lagi low banget, karena setelah setahun pengobatan ternyata pengobatan itu nggak menunjukkan efek yang gimana nih di usus aku gitu. Nah terus waktu itu pas lagi makan keluarga lagi ngediskus gimana nih next step pengobatannya, terus ada kakak lihat Instagramnya ada ini nih pembukaan Putri Indonesia Bali gitu, terus kamu ikut aja. Terus aku yang kayaknya enggak deh gitu, kayak udah kondisinya lagi kayak gini gitu. Kadang kan kalau misalkan
perempuan apalagi mempunyai kondisi autoimun gitu, kadang suka melihat dirinya di negative light gitu. Jadi selalu melihat diri kayak kurang banget, kenapa sih kayak gini. Nah itu sebenarnya setelah didaftarin, motivasinya adalah pengen ngebuktiin sama diri sendiri sih bahwa walaupun punya kondisi kayak gini, itu bukan halangan untuk tetap bisa berkarya dan tetap bisa berprestasi gitu. Jadi setelah selesai karantina, setelah selesai grand final, dan dia sakit di situ, gak fall up, itu membuktikan sih ke diri sendiri bahwa oh ternyata sebenarnya bisa loh gitu. Sebenarnya kalau kita punya tekad dan kita bersemangat terus, itu sebenarnya insya Allah dengan izin Allah juga semuanya bisa kita lewatin. Nah, dari situlah selesai karantina, selesai, akhirnya menghubungi Bu Mariza buat bergabung di Mariza Corporation. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Jangan kita patah semangat dan stop berprestasi karena keadaan, tapi motivasilah diri kita supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan ini dan tetap bisa menjadi inspirasi bagi semua seperti Nadia. Luar biasa, Nat, sehat terus dan juga terus berprestasi tentunya, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak muda di Indonesia. Nah, oke. Terima kasih nih untuk Bapak Risa, terima kasih kepada Prof dan juga Nadia yang sudah bercerita, dan saat ini kita juga memberikan kesempatan bertanya kepada teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini, bisa melalui Zoom maupun juga live streaming di YouTube. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta webinar, jangan lupa mengisi link registrasi, link absen yang sudah diberikan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini saya memberikan kesempatan kepada Mbak Marisa boleh, atau kepada Prof. Tonadi juga bisa bercerita. Yang pertama adalah dari Tisda Arubusman. Saya ODAI, spesifiknya vaskulitis. Keadaan saya bisa buru-buru sewaktu-waktu yang tadinya sehat-sehat saja, tiba-tiba mengalami sakit di seluruh tubuh, terutama otot-otot, hingga susah berjalan dan susah membuka mulut dan mengunyah. Juga sakit untuk menulis. Rempah apa ya yang bisa saya konsumsi untuk mengurangi tingkat nyeri yang saya alami? Terima kasih. Ya, mungkin Prof. Iris boleh membantu menjawab, Prof. Ya, saya dari segi medis, nanti ke rempah-rempah saya minta tolong Mbak Marisa. Ya, kalau dari segi medis, itu vaskulitis itu suatu peradangan pembuluh darah. Kita buktikan dengan biopsi kulit, ya, biopsi kulit, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini vaskulitis. Obat untuk vaskulitis pada awalnya termasuk obat yang keras ya, kayak metotrexat, steroid, ya semuanya punya efek samping ya, yang bisa menyebabkan kerusakan juga di usus ya. Karena itu kita butuh untuk sparing efeknya itu sebagian dari rempah-rempah ya, supaya efek obat itu pelan-pelan diturunkan sampai akhirnya kita stop, akhirnya rempah-rempah saja nantinya. Ya itu tujuannya sebetulnya. Ya, jadi saya sangat senang sekali karena ada rempah-rempah Indonesia, dan apa, Mbak Marisa udah menulis dengan baik sekali bersama teman-teman yang lain sampai lengkap begitu, itu luar biasa ya, sangat appreciate sekali ya, sehingga pengobatan-pengobatan kita itu bisa perlahan-lahan kita turunkan sementara rempahnya sudah mulai dimasukkan ya, karena tadi kan sifatnya juga sebagai antiinflamasi. Ya, jadi saya kira itu baik sekali karena penyakit autoimun memang suatu penyakit inflamasi. Ya, jadi harapan saya untuk kita mencapai remisi, obat-obat keras itu nantinya diharapkan sudah bisa di-stop dan kita berjalan bersama-sama dengan rempah-rempah Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Marisa, ahli rempah-rempah. Saya juga belajar loh dari Mbak Marisa, ahli rempah-rempah. Wah, ini kan bidang very, kita beda-beda. Very humble ya, Prof. Ya, jadi saling mendukung sama Mbak Marisa ya. Ya, Mbak Marisa, rempah-rempah apa nih yang bisa direkomendasi kepada Saudara Tisda? Iya, jadi sebetulnya kalau untuk ahli rempah, itu ada Dr. Sapti Utami. Beliau juga yang menulis di buku Romansa Rempah Indonesia. Jadi beliau bilang bahwa memang rempah-rempah itu memiliki manfaat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan peradangan. Gejala-gejala autoimunnya bisa terbantu gitu ya, untuk meredak. Tapi nggak bisa digeneralisir bahwa rempah yang satu, jenis rempah tertentu akan cocok untuk semua. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman autoimun, kalau kita dapat
satu resep nih dari satu sumber, terus kemudian kita langsung menganggap itu akan cocok dengan kita, itu salah. Karena belum tentu, siapa tahu, misalkan di resep wedang lah ya, wedang tersebut, misalkan wedang jahe yang apa didominasi oleh jahe, belum tentu kita cocok dengan jahenya. Tapi di penyintas autoimun yang lain ternyata jahenya bermanfaat banget. Jadi enak badannya gitu. Okay. Jadi kalau pertanyaannya apa rempahnya yang bisa membantu meredakan gejala yang tadi dirasakan. Itu kalau berdasarkan buku yang kami tulis bersama, Romansa Rempah Indonesia, saya bacakan ya, ada beberapa rempah yang memang dikenal keunggulannya sebagai antiinflamasi. Pertama kunyit. Kunyit atau disebut dengan rempah emas katanya ya, karena memang luar biasa manfaat antiinflamasinya. Tapi hati-hati juga bagi teman-teman yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, karena ternyata ini apa namanya, kunyit juga mempunyai efek untuk mengencerkan darah gitu, sehingga meningkatkan resiko perdarahan gitu. Tapi kalau mungkin penggunaannya hanya sebagai apa namanya, campuran di masakan atau apa, itu biasanya oke sih gitu. Terus kemudian ada juga adas manis. Adas manis ini juga punya manfaat antiinflamasi yang baik. Jahe merah, kemudian ada juga kayu manis. Itu empat rempah utama yang dikenal sebagai antiinflamasi. Oke, jadi ada beberapa alternatif yang bisa dicoba, tapi belum tentu bisa cocok karena setiap orang punya kecenderungan berbeda-beda ya. Jadi memang harus dicoba dulu ya, seperti kayak gitu ya Mbak Marisa ya. Iya, dicoba dulu dengan dosis minimal. Kalau terasa badannya nyaman, bisa dilanjutkan lagi. Dan juga pesan saya, walaupun oke, nyaman respon badannya terhadap rempah tersebut, konsumsinya sebaiknya rotasi. Artinya jangan setiap hari konsumsi itu terus gitu. Jadi dikasih jeda atau bergantian dengan rempah yang lain. Misalkan hari ini jahe, besok kunyit, besok lagi ada manis, besok lagi kayu manis, besoknya lagi off dulu, terus baru mulai lagi gitu. Oke. Ya, ini merupakan solusi yang bisa dicoba untuk Saudara Tisda Arubusman. Ya, terima kasih Mbak Marisa dan juga Prof. Iris. Dan ada lagi pertanyaan yang kedua dari Pak Wahyu Warsita. Saya punya teman, dia tahun-tahun terakhir ini sering kulitnya berwarna biru lebam dan besar, padahal dia sering berolahraga dan sehat. Apakah ini tanda-tanda ada terganggunya imunitas? Ya, Prof. Iris, ya, gimana? Ya, lebam-lebam sering terjadi ya pada orang autoimun. Biasanya itu ada gangguan dari pembekuan darah. Saya biasanya memeriksakan laboratorium, tentunya termasuk pembekuan-pembekuan darahnya bagaimana kondisinya. Itu sering terjadi ya. Jadi setelah itu kalau memang betul ada gangguan, saya konsultasikan ke dokter hematologi ya, dokter darah. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa kita itu harus ada disiplin ilmu dan jangan satu dokter itu merasa lebih pintar untuk menangani autoimun secara keseluruhan. Tetap kita harus konsultasikan ke bidangnya. Ya, seperti saya secara gula garis besar alergi imunologi. Tetapi kalau udah betul-betul dia fokus hanya darah aja seperti Mbak Marisa gitu, itu harus ke hematologi karena sudah fokus hanya itu saja satu organ. Ya, tapi kalau tiroid misalnya ya, tetap kita dari imunologi kita mendiagnostik semuanya, udah terdiagnostik kita kirim ke ahli endokrin karena mereka juga menangani autoimun untuk tiroid khususnya. Ya, jadi orang itu mendapatkan pengobatan secara holistik, secara keseluruhan. Ya, itu penting sekali ya. Apalagi sekarang di MCF ini, Marisa Cordova Foundation, kita lengkap ya dokter-dokternya dan juga ahli-ahli rempah ya, jadi dikombinasi. Jadi untuk yang kondisi sekarang itu memang kita harus mengkombinasi tidak hanya obat-obat kimia. Karena kita tahu obat-obat kimia juga merusak ya. Karena itu terjadi leaky gut, bocoran usus, seperti itu ya. Jadi sekarang nanti probiotik juga masuk. Jadi banyak sekali kalau kita mau ngomong autoimun dari segala sisi itu ada. Belum vitamin D ya, belum
yang lain-lain ya. Jadi fokus sekarang rempah-rempah fokus kita ya. Jadi banyak sekali yang kita harus lengkapi untuk autoimun. Semuanya mempunyai peranan masing-masing. Ya, jadi dalam hal ini sekarang rempah-rempah dan Mbak Marisa nih mengalami nih lebam-lebam nih. Mungkin bisa ini juga apa namanya berbagi kepada teman-teman yang nanti ya apa namanya memang terbukti bahwa memang ada kelainan ininya ya dari darahnya. Silakan Mbak Marisa. Iya. Tadi saya sudah cerita sekilas di awal ke Mbak Agustin bahwa gejala-gejala yang saya alami autoimunnya adalah memar-memar, mirip ya sama yang tadi disampaikan Pak Wahyu. Jadi waktu itu nggak paham bahwa itu autoimun. Selama 25 tahun pertama saya nggak ngerti kalau ITP itu atau penurunan trombosit yang saya alami itu adalah bagian daripada autoimun, bagian dari kasus autoimun. Karena dulu autoimun tuh nggak pernah didengungkan gitu, nggak masyarakat nggak mengenal autoimun, bahkan mungkin dokter juga jarang ya yang paham tentang apa itu autoimun. Ya, munculnya memar itu saya perhatikan itu kalau memang aktivitasnya terlalu diforsir. Jadi kalau begitu aktivitasnya terlalu diforsir, terus mungkin kelamaan kena paparan sinar matahari, gitu. Sementara kan kita kalau berjemur katanya cukup 10 menit aja ya Prof. Iris ya. Tapi dulu tuh waktu kecil kan namanya anak balita senang banget berjemur di luar gitu. Terus kemudian dulu juga karena kedua orang tua bekerja, jadi pilihan makanan juga kadang-kadang terbatas ya. Gitu ya. Terus ya sedapatnya aja gitu. Nah, ternyata setelah saya mulai mendapatkan edukasi dari berbagai ahli gitu bahwa saya merasakan bahwa ternyata saya tuh munculnya memar atau gejala-gejala autoimun seperti perdarahan itu kalau saya mulai makan yang tidak alami, contohnya seperti pengawet, pewarna, penyedap, dan lain sebagainya. Itu pertama, itu udah pasti spontan langsung muncul perdarahan gusi itu. Terus kemudian kalau saya diforsir kegiatannya baru muncul memar. Kalau diterusin, dipaksain udah makan yang ngaco, plus diforsir, plus kurang tidur, udah deh muncul bintik-bintik merah gitu. Terus moodnya juga nggak bagus, gejala-gejala autoimun perdarahan lainnya itu mulai muncul gitu. Oke. Ya, solusinya sih sebetulnya reverse, kita perbaiki aja semua yang nggak benar itu, tidurnya diperbaiki, makannya diperbaiki, itu nanti akan pulih dengan sendirinya sebetulnya. Ya, berarti memang gaya hidup ini seperti tadi juga Nadia katakan bahwa ini menjadi salah satu kunci terbesar untuk bisa mengatasi atau mengurangi ya, bahkan bisa perlahan lepas seperti Nadia lepas. Nadia mau nanya nih, Nat, kamu tadi bilang per Desember lalu udah bisa mulai lepas obat-obatan. Wah, gimana rasanya kamu bisa lepas dari obat-obatan itu? Seneng banget sih, kayak salah satu pencapaian banget lah, soalnya selama ini mikir, wah ini bakal selamanya sih minum obat gitu. Cuma waktu ketemu Bu Maria sendiri, Bu Maria juga bilang, bisa kok sebenarnya bisa hidup lepas dengan obat gitu, asalkan emang kita benar-benar menerapkan si LDHS tadi gitu. Awalnya aku masih yang kayak, mana sih bisa gitu, tapi akhirnya benar-benar pasti terapin sendiri, dan ternyata itu emang benar-benar terbukti. Jadi aku sekarang ke teman-teman aku, ke keluarga itu juga mengadvokasikan sih, maksudnya kayak gimana ya, kayak kan kalau autoimun ini sendiri itu bisa menyerang siapa aja, terlepas dari itu perempuan, wanita, walaupun memang mayoritas lebih banyak yang kadang wanita ya gitu, dan bisa menyerang di umur kapan aja gitu. Jadi ini tuh kayak semacam anjuran juga lah buat semuanya gitu, selagi yang masih sehat, ayo dong gitu, tetap tingkatkan lagi hidup sehatnya gitu. Jadi kayak kalau bisa menularkan hidup sehat ke teman-teman tuh rasanya kayak seneng banget gitu. Soalnya aku lihat juga di sekeliling dan kayak di lingkungan di luar sana tuh udah makin banyak banget sekarang orang yang terkena autoimun gitu. Tapi mereka mungkin belum sadar. Jadi memang Tuhan mengizinkan terjadi supaya Nadia bisa terus menyuarakan ke banyak orang untuk punya hidup sehat ya. Nat, mau nanya nih Nat, apa sih yang kamu ubah gaya hidupnya, terutama makanan ya,
sehingga kamu bisa lepas dari obat-obatan. Jadi orang sehingga semua nih yang mendengar mungkin punya keluarga atau teman-teman juga mungkin bisa belajar dari Nadia. Kamu olahraganya berapa banyak, makannya, tidurnya gitu. Mungkin kalau misalkan cara garis besar tadi kayak sama yang udah disampaikan oleh Prof. Iris dan Bu Mariza gitu. Misalkan hindari gluten, junk food, terus jauhi asap rokok, tidak minum alkohol, yang kayak gitu-gitu. Cuma kan karena kalau misalkan aku sendiri autoimunnya yang menyerang pencernaan, jadi memang ada beberapa pantangan lain yang memang aku nggak bisa konsumsi, tapi mungkin orang lain bisa konsumsi. Contohnya misalkan sambal atau makanan pedas, itu aku sama sekali nggak bisa makan yang pedas-pedas sekarang. Kalau misalkan aku makan pedas dikit, itu pasti flare up. Terus kopi atau makanan apapun yang asam, itu aku udah gak bisa makan lagi sekarang. Terus kalau santan-santan, aku rasa semua orang sebaiknya menghindari makanan yang bersantan. Gitu sih. Jadi itu satu kalau dari pola makan. Nah kalau misalnya istirahat, aku benar-benar coba tidur itu 8 jam sehari. Dan minum at least 8 gelas juga sehari. Wow. Nah kalau misalkan dari stres sendiri, aku mencoba banget untuk selalu mengelilingi diri aku dengan lingkungan yang positif sih. Gitu. Karena sebenarnya kan kalau misalkan apalagi di tengah kondisi pandemi kayak gini gitu, semakin kita stres, semakin kita kayak terlalu negative thinking, semakin kita worry too much, itu malah imunitas kita makin turun. Nah jadi yang penting buat aku untuk kerja stay positif adalah punya support system yang positif banget. Itu kunci sih buat aku. Aku punya keluarga dan teman-teman yang sangat supportive, teman-teman di kantor aku sangat-sangat mendukung aku untuk bisa sembuh. Dan juga sebisa mungkin aku belajar dari cerita orang lain sih, misalkan kayak tadi dari buku atau misalkan dari film gitu kan, banyak banget hal-hal yang bisa menginspirasi kita, nggak cuma dari misalkan pembelajaran kayak misalkan ikutan kelas, tapi juga misalkan dari cerita dengar cerita orang lain, kita juga sebenarnya bisa belajar dari cerita dan pengalaman mereka, kayak gitu sih. Wow, jadi kuncinya itu dari makanan, terus tidur, dan juga support system yang dibutuhkan ya. Karena ini menjadi pagar supaya tetap semangat untuk bisa sembuh. Jadi Nat, dari awal mulai ada simptom sampai akhirnya kalau bisa lepas obat itu berapa tahun? Aku awal simptom 2017, terus baru benar-benar lepas obat 2019 akhir. Termasuk cepat nih ya Prof, kalau seperti ini Nadia ya, 2 tahun ya? Ya, karena pola hidupnya bagus. Nadia pola hidupnya bagus dan sangat niat untuk mencapai remisi. Nah ini contoh gitu ya, walaupun stres tapi Nadia ini cepat sekali untuk apa ya, stresnya itu diatasi. Nah itu management of stresnya bagus sekali pada Nadia. Dan kita bersyukur Nadia boleh hadir untuk membagikan ininya, tips-tipsnya buat kita semua. Ini menarik ya soal stress management, karena di masa pandemik ini banyak sekali orang stres. Bukan hanya ya yang punya harus berjuang dengan autoimun, tapi siapapun juga ini mudah sekali stres. Jadi ada berita sedikit, mulai worry dengan kondisi yang kita uncertain ya saat ini. Nah kalau stress management-nya seperti apa sih yang bagus dari Prof. Iris sharingkan kepada kita? Ya, kalau saya selalu bilang pada pasien-pasien saya tuh, pertama harus ikhlas, itu dulu. Selama dia belum ikhlas menerima penyakitnya, ini kenyataan saya seorang autoimun, saya selalu katakan itu gak beda dengan diabetes, dengan hipertensi, dengan asma, alergi, semua kan gak ada yang bisa sembuh, tetapi bisa remisi. Remisi bisa tanpa obat yang terkontrol. Gimana cara remisi? Utama pertama ikhlas. Ikhlas menerima saya ada seorang autoimun, tetapi saya bangkit. Ya ikhlas, kemudian kita berserah pada Allah, berserah pada Tuhan, tergantung agama masing-masing ya, kita berserah. Harus berdoa, gak bisa lain, berdoa minta supaya kita ikhlas. Dan setelah itu kita jalankan. Ya, kita jalankan dengan niat remisi. Tujuan kita remisi itu dulu. Banyak orang yang enggak ikhlas untuk remisi. Kok saya enggak sembuh? Gimana gitu. Saya juga di awal sekarang harus terus terang bahwa itu remisi tahapan kita mencapai remisi gimana. Gitu. Saya di ruang praktek kita lebih banyak ngomong remisi, kita tidak bisa boleh memberi harapan kepada pasien kok bisa sembuh, pasti bisa, enggak bilang begitu. Ya karena ini kan kronis ya, bagaimana kita gaya hidup berubah. Nah ini berubah gaya hidup ini yang tidak mudah, karena kebiasaan kita makan tepung terigu, makan yang enak-enak, makan bakmi, makan roti, sekarang kita mesti gluten free semuanya, roti-roti ya itu kan ya, memang gak harus semuanya, orang hanya bilang itu yang gangguan usus, sebenarnya gak begitu, ya karena kita tahu obat-obat autoimun sendiri,
menyebabkan kebocoran usus yang kita sebut apa leaky gut ya. Nah ini dia masalahnya, dari obat-obat aja udah bikin leaky gut. Gluten itu salah satu yang menyebabkan leaky gut. Jadi kalau kita misalnya udah makan obat-obat yang menyebabkan leaky gut, kita tambah lagi gluten, kasihan usus kita. Kapan kita mau remisi? Yang ada nanti timbul autoimun yang lain. Karena satu orang itu bisa terdiri dari beberapa autoimun. Nah jangan sampai ke situ. Saya suka bilang ke pasien, jangan sampai jadi lupus loh, saya suka gitu. Udah stop di sini. Apalagi yang awal-awal dia hanya nyeri sendi, belum mengarah kemana-mana. Nah, mendingan ngambang-ngambang aja, saya bilang. Kita hidup sehat, ayo supaya nyeri sendinya hilang. Sebab banyak sekali yang selain gluten free, bebas gluten, itu nyeri sendinya jauh berkurang, dan vitamin D-nya dibetulin dan ditambah probiotik. Itu benar-benar cepat sekali. Ya, apalagi ada rempah-rempah nih sekarang. Ya jadi, aduh saya senang banget kalau lihat apa foto-foto rempah bikin ini saya sendiri. Aduh kalau dia bikinin enak banget. Waktu saya ke Bali, Marisa siapinnya, aduh coba di rumah ninginin saya, aduh enak banget. Aduh, aku mau coba Marisa, ini kayaknya menu-menu apa resepnya itu menarik-menarik, apalagi banyak rempah sehat. Iya, aduh. Lihat dia aja udah, aduh gitu. Nanti dibikinin ya Mbak Agustin. Oh mau banget. Ya abis pandemi harus ketemu, aku mau kejar Mbak Marisa mau cobain. Karena aku sendiri senang sekali dengan gaya hidup sehat. Karena banyak sekali manfaat yang dirasakan ketika pola makan itu saya rubah, olahraganya ditambah, dirutin. Itu saya udah dapat banget benefitnya gitu ya. Apalagi kalau dapat ilmu resep-resep rempahnya lebih banyak lagi. Ini waduh ini senang banget sih. Dan memang tuh keuntungannya Mbak Marisa tuh suami istri tuh senang masak. Oh, chef. Aduh saya tuh aduh enak banget ya kayak gini. Saya dengar semua yang ikut webinar langsung kepengen cobain nih kayak makanannya Mbak Marisa. Udah sehat, rasanya juga enak dan banyak rempah-rempah yang bisa kita rasain. Karena rempah-rempah Indonesia ini banyak sekali ya sebenarnya. Betul, betul. Dan apa ya ragamnya itu bisa diolah dan menjadi makanan atau minuman yang sehat dan juga enak rasanya. Tapi sayang sekali gitu dengan modernisasi akhirnya semua pilihnya junk food, fast food, yang udah yang penting cepet makan deh gitu ya. Sebenarnya Nadia bilang, aduh kerjaan banyak banget gitu. Akhirnya kita melupakan karena ini kan harus diolah gitu. Wah tapi ini bukunya sangat membantu sekali sehingga kita bisa lebih punya pengetahuan. Apalagi di saat-saat pandemik seperti ini punya waktu lebih banyak ya di rumah. Jadi bisa memilih makanan-makanan yang sehat. Gitu. Kalau boleh saya tambahkan Mbak Agustin? Iya silakan. Iya. Jadi saya 25 tahun pertama dengan autoimun itu saya 1 tahun masuk rumah sakit 4 kali. Paling sedikit. Mungkin bisa-bisa 6-7 kali gitu. 1 tahun. Tapi begitu saya selesai pulih dari koma itu kemudian saya menerapkan pola makan sehat, pola hidup sehat menyeluruh. Dan saya ganti itu semua penyedap-penyedap dengan rempah alami, semua alami gitu ya. Dalam 7 bulan itu saya bisa mencapai remisi. Wow. Jadi intinya sih sebetulnya pola makan tuh yang paling mudah dari semua pola hidup sehat tuh kan yang bisa kita upayakan sebenarnya pola makan ya. Kalau kayak polusi itu kan sulit kita kontrol gitu. Terus stres kadang-kadang kita juga perlu orang lain untuk bantu rilis gitu ya. Tapi kalau pola makan kan kita bisa mulai sendiri. Mulai bersihin dapur kita dari semua yang tidak alami itu saya bisa remisi dalam waktu 7 bulan gitu, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali nih. Memang ternyata banyak sekali makanan di luar yang bisa katakan bahwa oh ini gluten free memang bukan hanya untuk teman-teman nih yang harus berjuang dengan autoimun, memang overall memang gluten free itu berarti dikatakan sehat ya Prof ya. Ya betul. Ya memang yang banyak dikampanyekan sekarang makanan kan udah mulai banyak ya, orang-orang mulai gluten free, terus juga caps-nya jangan kalorinya terlalu karbonya jangan terlalu tinggi. Itu memang bagus ya ternyata ya untuk kita semua ya. Bagus. Betulnya untuk semua orang sih sebenarnya. Iya. Dan jajanan pasar atau kudapan-kudapan khas Indonesia itu rata-rata gluten free loh, Mbak Agustin. Iya, basicnya dari tepung beras. Nggak ada yang tepung terigu kalau yang asli Indonesia itu. Malah bagus sekali ya. Jadi kita nggak makan lebih banyak tepung beras.
wah ini memang harus lebih apa ya disosialisasiin supaya orang-orang tahu bahwa Indonesia ini kaya dengan rempahnya, bahkan kudapan-kudapannya sendiri banyak menggunakan tepung beras daripada tepung terigu, yang tentunya membuat kita jauh lebih sehat lagi ya, dan bisa membantu untuk teman-teman yang berjuang supaya bisa cepat mendapatkan remisi seperti Nadia nih yang sudah berhasil dan sharing sama kita. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih untuk para narasumber dari Windy Natalia. Apakah jamu herbal bisa memaintain RA? Anak laki-laki saya usia 50 tahun. Mungkin dari Prof. Iris. Ya. Ya, RA itu sebetulnya juga penyakit rheumatoid arthritis ya, rheumatoid arthritis. Jadi kekakuan pada sendi-sendi yang menyebabkan peradangan sehingga bisa bengkak juga, terutama di jari-jari tangan sini ya, di lutut, di kaki juga ya, dan nyeri sekali, bisa sampai tidak jalan ya. Nah itu memang obat-obat yang keras itu seperti kita yang saya katakan tadi, metotrexat ya, juga steroid ya, obat-obat keras semua yang merusak usus ya. Nah itu juga yang harus nantinya diremisi, harus remisi ya, dengan niat daripada orangnya sendiri, edukasi ya. Jadi kan itu juga nanti dikombinasi dengan rempah ya. Jadi yang saya katakan, kalau rempahnya masuk gitu kan secara alamiah, dia walaupun dia kerja lambat, obatnya sementara menekan inflamasi akutnya, nanti kan pelan-pelan juga obat diturunkan dan di stop. Nah, rempah-rempah masuk. Nah, nanti Mbak Marisa bisa menceritakan untuk nyeri sendi ini rempah apa nih yang cocok. Ya, tapi obat di awalnya tetap, tapi obat setelah itu kita akan kurangi obat-obatan itu. Iya, iya. Jadi ini silakan nih Mbak Marisa nih untuk apa rempah-rempah nyeri-nyeri sendi apa sih yang cocok ya? Iya. Jadi kalau itu kan kalau lagi nyeri sendi atau lagi ada keluhan-keluhan autoimun lain yang muncul kan artinya ada peradangan ya Prof ya. Ya, kalau peradangan itu secara umum memang ada rempah-rempah seperti kayu manis, jahe, kunyit, adas manis itu yang dikenal sebagai anti radang atau anti inflamasi. Tapi tetap pada saat aplikasinya itu harus disesuaikan dengan tubuh kita, didengarkan tubuh kita. Jadi maksudnya mendengarkan tubuh tuh kita konsumsi dulu dalam jumlah sedikit, kalau terasa nyaman bisa diteruskan gitu. Diulang lagi minumnya, misalkan sehari sekali atau selang-seling 2 hari sekali gitu. Seperti itu. Jadi udah ada solusi ya, jadi bisa dicoba dengan selang-seling ya Mbak Marisa ya. Mungkin bisa dicoba nanti Mbak Windy, kalau masih ingin bertanya lebih lanjut nanti bisa juga tanya sama Mbak Marisa ya, yang memang mengerti nih dan banyak sekali ilmu tentang rempah-rempahnya. Dan juga ada pertanyaan selanjutnya dari Agus Hartanto, sudah lama saya mengkonsumsi obat petil 4 mg, apakah ada efek jangka panjangnya? Ya, Prof. Iris bisa tahu. Ya, ya. Metilprednisolon itu ada steroid, ya, walaupun 4 mg, jangka panjang tentu saja ada. Ya, justru itu yang biasanya kita nantinya bikin selang-seling. Pada awal biasa 3x1, bahkan yang bisa dosis lebih tinggi dari itu. Efek sampingnya biasanya makannya jadi nafsu makan yang besar, karena dia adalah hormon steroid ya, muka jadi tembem ya, kayak bulan, kita bilang moon face, tulang keropos jangka panjang, gula darah meningkat ya, kemudian tensi juga meningkat. Jadi hati-hati kita memberikan pada orang diabetes ya, orang yang hipertensi ya, seperti itu. Jadi semuanya obat itu ada efek sampingnya ya, karena itu itulah yang kita bilang harus diperhatikan jangka panjangnya itu. Jangan sampai tulangnya keropos dia harus operasi. Itu beberapa orang pasien saya ada yang terjadi seperti itu juga ya, karena udah sebelum-sebelumnya dia mendapat steroid sebelum berobat udah jangka panjang ya. Jadi efeknya itu enggak langsung, bisa berapa tahun kemudian. Itu dia problem ya. Jadi itulah makanya itulah gunanya rempah-rempah masuk ke sini. Ya, jadi kita harus kombinasi apapun kondisinya, kita sekarang sudah waktunya kita mengcombine ya segala sesuatu, tidak hanya obat-obat kimia ya, seperti itu. Jadi efek samping steroid itu sangat amat tinggi ya. Kita tentu memberikan vitamin D, memberikan kalsium, mencegah keropos tulang ya itu. Tapi samping itu juga kita bisa memberikan rempah-rempah. Oke. Semoga dengan adanya rempah-rempah ini dan juga yang tepat bisa menjadi solusi sehingga tidak terus bergantung ya pada obat-obatan ya. Oh.
Oke, dan ini masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah menantikan jawaban dari para narasumber. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Juni B. Mungkin ini buat Prof juga ya, saya pernah dapat SLE, itu sama nggak sih dengan autoimun? Tapi SLE saya sudah tidak aktif selama 25 tahun, apakah bisa muncul kembali? Memang munculnya SLE saya dulu lebih dari super stres berat dan makan makanan yang berantakan, paut-autan. Nah, bagaimana kasusnya dari Juni ini? Ya, SLE itu salah satu dengan kata lain lupus ya, sistemik lupus eritematosus, dia bentuk autoimun. Itu contoh justru rajanya autoimun itu dari si lupus tadi, SLE yang saya bilang berwajah seribu wajah ya. Nah, itu memang bisa remisi, bisa. Banyak juga yang sudah remisi ya tanpa obat, tapi dia juga minum rempah-rempah ya. Tentu aja dia minum vitamin-vitamin rempah-rempah ya, ya gak mungkin dia gitu aja. Tapi dia bisa kambuh, walaupun dalam 25 tahun remisi bisa saja kambuh. Karena kan usia semakin berjalan waktu, ya usia daya tahan menurun, bisa saja. Ya kalau faktor pencetusnya jelas, makanan ngaco, hidupnya ngaco, lama-lama kambuh. Dia akan merasakan nyeri sendi lagi, dia merasakan kayak apa brain fog, ya jadi kayak cepat lupa, ya seperti itu ya, mata kering, kulit kering, ya rambut rontok, ya bisa mukanya fly, apa butterfly, ini juga kayak kupu-kupu, ya kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jadi jangan kita udah kesenangan remisi terus kita lupa. Biasakanlah kita hidup sehat, makanan gizi seimbang, ditambah rempah-rempah Indonesia, apa salahnya? Nah itu hidup kita sebagai orang autoimun, sebagai penyintas autoimun, hidup kita harus berubah, gaya hidupnya berubah total ya. Dan merupakan gaya hidup yang baru itu, itulah sebenarnya new normal kita udah lama ya, orang autoimun itu punya new normal sebetulnya. Kehidupan, peradaban yang baru ya, yang baru itu ya gluten free, ya yang LDHS tadi, 5 dasar hidup sehat, diterapkan perlahan-lahan, memang gak bisa sekaligus ya, perlahan-lahan supaya kita gak stres ya, kayak gitu. Nah seperti itu. Oke, jadi ini udah in advance ya untuk teman-teman yang apa berjuang dengan autoimun, malah sudah new normal lebih dahulu, jauh lebih sehat daripada kita nih, yang kayak santai-santai sebenarnya juga dibilang sehat atau enggak tahu juga, karena kan kita enggak ngecek ya, tapi ini bisa menjadi contoh bagi kita semua, dan bisa mengajak semua masyarakat Indonesia untuk hidup sehat dengan pola makan yang benar, tidur, olahraga, pola stress management, dan juga rempah-rempah yang bagus yang bisa kita konsumsi, seperti yang Mbak Marisa tadi juga sharing banyak buat kita. Ya tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Juni. Dan sekarang ada pertanyaan lagi, ini dari Paulina. Saya ada pertanyaan, apakah minum rempah-rempah itu boleh dicampur? Misalnya jahe sama kunyit, kayu manis, temulawak, atau diminum satu persatu. Ya Mbak Marisa mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan dari Paulina. Oke, ini saya lagi mau minum wedang uwuh nih. Ini wedang uwuh yang warnanya merah cantik ini. That's my favorite. Iya, jadi mau dong, bagi dong. Ini adalah kombinasi beberapa rempah sekaligus justru. Di dalamnya ada jahe, ada serai, ada kapulaga, ada daun pala, ada daun pala, daun kayu manis, ada daun cengkeh juga. Terus yang jelas ada kayu secang untuk pewarna merahnya. Ini saya minum dicampur rempah-rempahnya. Jadi rempah itu boleh dicampur, tapi kita harus perhatikan juga rempah-rempah yang sudah dicampur di pasaran itu apakah kita cocok dengan masing-masing jenisnya gitu. Jadi khawatirnya kita beli yang udah satu paket gini tapi ternyata kita nggak cocok nih sama jahenya. Terus jadi tertuduh si minuman ini, ternyata saya minum wedang uwuh nggak cocok. Padahal mungkin wedang uwuhnya oke, tapi eliminasi jahenya gitu. Jadi kalau misalnya mau dicampur boleh banget, asal yang campurannya itu apa aja rempahnya kita tahu dan kita benar-benar yakin bahwa enggak ada sensitif terhadap salah satu dari rempah yang dicampur tersebut gitu. Oke. Jadi bisa sekali untuk dicampur, tapi memang diperhatikan mungkin ada yang ingredients-nya enggak cocok, bisa diangkat ya. Aduh, enak banget. Saya juga pencinta rempah nih. Enak, apa empon-empon. Aku sampai bikin lomba saking senangnya gitu ya. Indonesia ini kaya dan kenapa kita harus mengandalkan semua yang di luar gitu. Sedangkan Indonesia sendiri bahkan khasiatnya bagus
Dan itu gak usah jauh-jauh dengan biaya yang juga sangat terjangkau ya. Orang sampai jauh-jauh di luar negeri itu mahal untuk rempah-rempah, sedangkan kita yang di sini kurang menghargai. Tapi kalau dengan seperti ini, tahu cara makan, minumnya, masaknya seperti Mbak Marissa dan juga Nadia, wah ini benar-benar enak sekali nih. Ya, ada pertanyaan lagi. Kembali lagi ke Prof. Iris nih ya. Aduh, Prof. Iris banyak sekali nih fansnya yang ingin bertanya. Dan dari Melia Lustoju Potro. Dok, apakah mungkin jenis autoimun bisa kombinasi? Saya penyintas sejak 30 tahun yang lalu dengan trigger rheumatic fever. Tapi saya tidak pernah minum obat dokter autoimun. Saya hanya mengobati setiap gejala yang timbul. Sakit sendi, mata uvetis, memar, kulit mengeras dan gatal, sakit telinga, gusi dan lain-lain. Sangat jarang tertular penyakit dari luar. Sampai dan saya juga sangat aktif dan positif. Saya terdiagnosis RA dan uvetis. Bisa kombinasi atau enggak nih, Prof? Ya, itu yang saya katakan. Satu orang bisa mengenai beberapa organ. Jadi tapi dia bersamaan, ya misalnya di RA duluan, terus apa radang pada mata, jadi uveitis, ya. Nah itu uveitis biasanya sebabkan satu faktor infeksi kebanyakan. Ya kita cari sumber infeksi di mana, kita obati infeksinya virus atau bakteri, ya seperti itu. Ya jadi itu uveitis pun bisa hilang timbul. Jadi satu orang itu memang kadang-kadang bisa tiga malahan autoimunnya. Ya jadi kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi satu persatu itu diobati, diperbaiki. Memang ada beberapa obat yang bisa mengobati secara keseluruhan, hampir mirip-mirip obat-obatannya ya. Tapi biar gimana juga efek sampingnya kan tetap banyak ya. Jadi apa namanya rempah-rempah di situ bisa kita tempatkan. Dan obat dan rempah-rempah jangan diminum bersamaan, kasih jarak waktu ya. Kasih 1 jam gak apa-apa ya. Jadi obatnya sudah terserap duluan misalnya. Jadi apa kemudian rempah-rempahnya. Supaya dua-dua efeknya maksimum ya, optimum lah kita bilang optimum, optimal. Supaya tidak bercampur, kalau bercampur nanti dua-duanya diperkurang efeknya sehingga kita tidak mendapatkan remisinya. Kita tujuan kita remisi. Jadi selalu katakan kepada pasien remisi, tujuan remisi ya, supaya mereka memang menuju ke situ. Caranya apa? Gaya hidup rubah, makan rubah, new normal. New normalnya new normal autoimun ya. Jadi kita saya sekarang memakai istilah new normal pada autoimun, sebetulnya autoimun udah duluan new normalnya. Kalau cuci tangan tiap kali ya autoimun harus jaga kebersihan, memang demikian. Nah, jaga jarak ya, kita memang ringkih takut kena penyakit orang, pakai masker. Rata-rata autoimun udah tahu dia kalau mau keluar harus pakai masker ya, cuman sekarang kan infeksi beda ya. Tapi untuk orang autoimun itu new normalnya sebetulnya itu hal yang harusnya sudah dijalankan di awal. Ya, jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ya penyintas autoimun melaksanakan EDHS silahkan, itu bagus sekali, tapi perlahan-lahan jangan sekaligus ya. Nanti stres aduh saya nggak bisa gini, seolah-olah gini, padahal dia masih lemas ya, nggak usah jalankan dulu, jalankan yang udah bisa jalankan perlahan-lahan. Saya maunya cuma senam duduk ya, senam duduk aja, belum bisa jalan ya gerakan tangan. Saya di YouTube banyak sekali contoh-contoh gerakan-gerakan yang low impact, jadi itu bagus sekali semuanya ya. Jadi kita bisa tergantung ini kita semuanya ya. Jadi kurangi stres ya, perlahan-lahan. Stres itu pasti gak bisa hilang, udah pasti. Selama kita masih hidup kita akan ada stres. Tapi how to manage the stress, nah itu tadi Nadia tuh contohnya. Mungkin Nadia bisa nanti kasih gimana sih supaya kok cepet banget sih remisinya, gimana sih supaya stresnya cepet banget. Nah ini tipsnya Nadia nih. Jadi tadi saya berdua Mbak Marissa terus nih, jadi Nadia nih bagiannya nih, how to manage the stress. Saya juga mesti belajar nih how to manage the stress dari Nadia yang begitu cepat, supaya saya bisa juga edukasi ke pasien, dapat tips dari Nadia, bagus banget kan. Oke ya, Nat, bagaimana nih Nat untuk stress management-nya sehingga bisa remisi sangat cepat? Aku bukan expert nih mengenai manajemen stres, tapi aku cuma memberikan opini apa yang bekerja ya di aku ya gitu. Nah kalau misalkan aku sih kemarin juga sempat sharing sama teman aku, sebenarnya stres itu kan nanti efeknya ada dua nih, kita ada yang membuat kita tuh semakin kayak terpacu nih, misalkan contohnya stres kerjaan, tapi stres kerjaan itu semakin buat kita kayak termotivasi untuk gimana sih cara nyelesain masalahnya itu misalkan. Atau juga ada stres yang kalau misalkan kita menemukan stres macam itu membuat kita justru semakin down gitu misalkan. Nah sebisa mungkin kalau aku sih selama ini kalau aku stres, aku menemukan channel atau outlet gimana aku bisa ngerilis stresnya itu. Jadi bisa coba meditasi, bisa
mencoba yoga, bisa mencoba kalau misalkan lagi pandemi ini harus stay di rumah terus, biasanya aku membaca buku atau mewarnai. Nah, mewarnai ini terapeutik banget karena aku pernah baca even orang-orang dewasa itu banyak yang mulai mewarnai gambar-gambar untuk mengeluarkan stresnya gitu. Selain itu juga penting banget kalau misalkan emang dirasa masalahnya udah berat banget, susah untuk diselesaikan sendiri, menurut aku penting juga kalau misalkan kita tahu kapasitas kita dan mencari pertolongan. Contohnya misalkan bicara sama teman atau keluarga yang kita percayai, atau misalkan kita mencari terapis. Terapis ini biasanya orang yang profesional yang emang berpengalaman di bidangnya untuk bisa membantu kita memanage stresnya kita sebelum nanti itu ngedevelop menjadi hal lain. Contohnya anxiety, depression. Oke, jadi sebenarnya banyak bisa dijadikan alternatif pilihan ya untuk bisa release stres. Jadi kalau stres juga harus dikeluarkan ya. Jadi jangan dipendam karena itu bisa menjadi hal-hal yang menjadi toksik bagi tubuh kita. Bisa yoga, tadi bisa apa melukis, banyak sekali hal-hal yang bisa diikuti. Seperti juga Prof katakan bahwa banyak sekali di YouTube ada low impact gitu ya, bisa jadi stress management. Iya, tadi pertanyaan untuk Mbak Melia sudah terjawab ya. Jadi memang bisa ada kombinasi seperti yang sudah dijelaskan juga dari Prof Iris. Dan ada pertanyaan lagi, ini datang dari Eka Oki. Halo, saya RA dan uveitis. Saya sempat remisi dan rutin minum jamu kunyit. Tahun ini kambuh, kebetulan tahun ini berhenti konsumsi jamu kunyit dan saya mulai rutin lagi tahun ini. Saya buat sendiri dan berefek buat saya. Saya mau tanya, baiknya berapa batasan mili yang bagus dikonsumsi agar tidak over consume dan saya tidak meminum obat pengencer darah. Mungkin Mbak Marissa dan Prof Iris lagi ya yang bisa membantu jawab ini. Silakan Mbak Marissa. Oke. Saya juga ini nih, kalau ada pusing-pusing sedikit, badan nggak enak, yang saya ingat pasti kunyit atau jahe. Jadi dua macam itu deh di kepala saya. Kunyit sama jahe ya. Iya. Kunyit sama jahe. Jadi saya memang biasakan tuh sejak saya remisi, saya tuh kan jaga banget. Saya nggak mau drop lagi, saya nggak mau balik lagi minum obat, saya nggak mau sakit lagi, nggak mau balik ke rumah sakit lagi. Jadi kalaupun saya tahu saya ada dari gaya hidup sehat saya yang saya langgar, misalkan kurang tidur, makannya mulai nggak benar apa segala macam, kan pasti ada keluhan tuh yang muncul. Nah, saya nggak sedikit-sedikit langsung minum obat, apalagi beli obat di warung. Saya kembali ke dokter yang merawat pun pasti nggak disarankan untuk langsung dikasih obat gitu, nggak. Tapi kembali ke yang alami dulu. Kalau udah nggak terhandle, barulah balik ke dokter. Nah, jadi yang ada di benak saya pasti kunyit sama jahe. Nah, kalau kunyit, kebetulan saya cocok kan, termasuk dengan jahe. Kunyit itu saya biasanya karena itu kan kalau kita mengolah kunyit, tangan kita ikut kuning. Sementara saya minum cukup sering. Seminggu mungkin 3-4 kali gitu. Jadi supaya nggak repot, nggak mengotori tangan, saya olah sekaligus banyak. Jadi biasanya saya beli kunyit 2-4 kilo. 2-4 kilo, terus kemudian saya blender dengan per kilonya itu 750 ml air. Oke. Okay. Ya. Jadi per kilo 350 ml air di blender, terus kemudian diperas, diambil sarinya aja, saya masukin ke tempat blok es itu loh, es batu yang kita masukin ke freezer, ice cube itu, dimasukin ke cetakan ice cube, udah gitu dibekuin, setiap kali saya mau minum, saya tuang air kelapa muda ke gelas, ya sekitar kurang lebih 200-250 ml, terus saya masukin satu ice cube ke situ, ice cube kunyit. Terus kalau misalnya pingin agak seger dikasih perasan jeruk nipis boleh gitu, atau pingin lebih manis ditambahin madu. Tapi saya sih nggak sarankan untuk menambahkan pemanis gitu. Lebih baik kita nih sebagai orang dengan autoimun juga sangat meminimalisir asupan gula atau yang manis-manis gitu. Itu untuk kunyit. Oke, kunyit jadi andalan nih ya untuk Mbak Marissa ya. Jadi bisa dibikin langsung banyak, terus langsung ditaruh seperti ice cube. Jadi kita bisa minum kapan aja. Betul. Dan ini tadi dikatakan bahwa tidak over consume. Nah, tipsnya apa nih supaya nggak over consume-nya?
Jadi kalau saya sih memang enggak menargetkan harus dalam seminggu saya harus minum berapa gelas kunyit. Jadi betul-betul dengerin aja badan kita, enggak usah ditargetin harus berapa gelas dalam satu hari atau satu minggu. Tapi begitu kita pengen ya minum aja. Jadi biasanya enggak ada kalau, ya. Jadi biasanya kalau memang kita kepengen itu tandanya mungkin tubuh kita lagi butuh tuh itu gitu. Oh, oke. Okay. Jadi enggak usah dibuat stres juga ya sama ukuran bukan seperti ini. Malah nanti jadi masalah lagi. Tapi dibawa santai aja, dibawa rileks kayak Nadia kayaknya ikut yoga, terus makan-makan yang sehat. Jadi cepet nih remisinya ya. Ya, ada satu lagi cara memanfaatkan rempah sebagai antiinflamasi selain dengan kita konsumsi, bisa juga dihirupkan. Produknya rempah tuh kan ada essential oil kan ya. Essential oil tuh macam-macam, yang kayu manis lah, yang peppermint, yang lavender atau itu nolong juga itu, ya. Kalau kita hirup itu juga membantu. Kalau kita lagi nggak enak hati, stres apa segala macam, itu bantu sekali. Oke, jadi banyak sebenarnya banyak alternatif yang bisa membantu ya. Nah, kalau Nadia mau nanya nih, Nat, rempah-rempah apa sih yang menjadi favorit kamu yang kamu konsum dengan baik sehingga remisinya sangat cepat dan memang kamu suka gitu ya, bukan karena aduh ini memang saya harus minum gitu. Kunyit sih. Oh, kunyit juga. Jadi kalau misalkan kunyit dari kecil sih sebenarnya, kalau misalkan dulu dari aku SD, mama tuh emang suka bikin kunyit sama beras kencur. Nah, tapi kalau misalkan waktu masih kecil kan kayak rasanya tuh agak strong banget kan. Nah, waktu aku main ke Bali tahun lalu, itu dapat resep dari Mbak Riza. Itu enak banget resepnya karena dicampur pakai kelapa kali ya. Nah, sejak saat itu jadi ketagihan tiap hari jadi minum kunyit. Yang pakai air kelapa muda tadi yang saya bilang, Mbak Agustin. Ya. Jadi memang jadi bisa dikonsumsi buat tiap hari untuk bisa naikin, ini bisa menaikkan imun tubuh juga nggak sih untuk autoimun atau untuk menetralkan? Sebetulnya lebih ke meredakan peradangan ya. Oke. Lebih ke meredakan peradangan. Ya. Wah. Ini menarik kayaknya Mbak Marissa, aku mau minta resepnya abis ini langsung aku DM Mbak, aku minta resepnya. Oh iya, selain itu ada yang memang bentuk kunyit lain yang saya konsumsi itu setiap hari, tapi memang nggak dominan isinya kunyit sih, itu dalam bentuk kaldu tulang. Nah ini penting nih buat semua autoimun untuk bisa konsumsi kaldu tulang, karena dalam kaldu tulang tuh ada kandungan kolagen ya, Prof Iris ya, itu untuk membantu tadi Prof Iris bilang orang dengan autoimun tuh erat kaitannya dengan kesehatan pencernaan, katanya ada kondisi yang disebut leaky gut. Leaky gut itu ya nanti Prof Iris bisa lebih detail. Intinya sih si kaldu tulang ini itu bisa membantu pemulihan kondisi leaky gut. Nah, dengan pulihnya kondisi leaky gut ini kita juga badannya makin enak, makin terkontrol, si gejala autoimunnya tuh nggak gampang muncul. Nah, aplikasi kunyit pada bone broth itu dia hanya sebagai salah satu rempah yang dipakai aja sebetulnya. Jadi bone broth atau kaldu tulang tuh cara bikinnya mirip seperti kalau kita mau bikin sup. Tapi bahan dasarnya dari tulang, entah itu tulang sapi atau tulang ayam. Dan rebusnya pun lama, 24 jam atau sampai 48 jam. Jadi kita masukin tuh bahan-bahan sup. Ada, kan biasanya pakai lada hitam ya, pakai jahe, pakai kunyit, pakai seledri, terus kemudian pakai daun bawang juga, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Terus kemudian ada juga cuka apelnya untuk mengikat mineralnya. Nah itu direbus lama, nah itu yang setiap hari saya minum. Kalau itu memang saya minum setiap hari itu air apa rebusan tulang gitu. Nah, itu yang bikin stamina saya dan teman-teman tuh ini bagus dan gejala autoimunnya mereda. Oke. Okay. Minumnya hanya 75 mili sehari biasanya. Oh, itu karena 75 mili. Nggak perlu banyak-banyak ya, tapi setiap hari gitu ya. Tapi setiap hari. Okay. Tapi kalau untuk minuman kunyit tadi saya nggak targetin harus minum berapa banyak gitu, enggak, setiap saya mau aja saya minum. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah pakai stres, pokoknya apalagi pengen minum ya minum aja gitu ya Mbak Marissa ya. Betul. Oke, Prof, ini ada pertanyaan terakhir, Dok, apakah pengobatan homeopati bisa dijadikan tambahan dalam memulihkan kondisi ODAI? Ya,
Ya, jadi apa namanya orang dengan autoimun itu saya katakan bahwa sekarang pengobatannya holistik, tidak hanya obat-obat yang apa namanya bersifat kimia ya, tetapi kayak rempah-rempah, terus kemudian ada lagi beberapa yang lain ya, probiotik, saya katakan ya vitamin D, itu semuanya alamiah juga ya. Jadi memang ada tempatnya, justru ada tempatnya. Ya kan kita menuju remisi. Ya, tetapi sayangnya tidak setiap dokter yang menangani autoimun mau menerima konsep ini gitu ya. Tetapi kalau pengalaman pribadi saya dengan adanya kombinasi pengobatan-pengobatan ini itu akan memperkaya pengetahuan orang autoimun dan untuk mencapai remisi. Gitu. Jadi memang kombinasi saya sangat-sangat setuju. Jadi ya, saya nambahin kenapa saya tuh senang banget ngobrol sama Prof. Iris mengenai autoimun, karena Prof. Iris juga seorang penyintas autoimun atau ODAI gitu. Jadi ngobrol sama Prof. Iris tuh, Prof. Iris kok udah tahu duluan gitu apa yang saya rasain gitu. Jadi empatinya lebih tinggi. Tapi semua sekarang udah lepas dari obat-obatan ya untuk Prof. Yeah. Untuk Mama Riz. Saya udah remisi. Nggak minum obat sama sekali. Saya minum ya vitamin D yang nggak boleh dilepas ya karena saya Sjogren. Jadi saya butuh vitamin D, saya nggak boleh kena matahari masalahnya. Ya kena boleh, tapi nggak boleh berjemur. Saya sih jalan di matahari, tapi nggak berjemur seperti itu. Ya, tapi ini ya remisi, alhamdulillah. Kalau saya tahun ke-8 remisi. Jadi perjuangannya cukup panjang nih ya Mbak Marissa, hebat sekali. Ini yang menginspirasi ya, akhirnya membuat sebuah kompeten. Emang. Iya, nggak mudah sebagai seseorang pejuang yang benar-benar berhasil sampai saat ini, bahkan bisa menjadi seseorang yang menginspirasi bagi banyak penyintas lainnya untuk bisa mendapatkan remisi ya. Oke, sayangnya waktu kita udah hampir 2 jam, gak berasa ya ngobrol-ngobrol kita menarik sekali. Saya pengen dong ada closing statement dari Mbak Marissa, Nadia, dan juga Prof. Iris. Boleh silakan Mbak Marissa. Oke, untuk seluruh pejuang autoimun atau penyintas autoimun di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, kita jangan pernah menganggap bahwa autoimun itu adalah akhir dari segalanya. Justru sebetulnya kita beruntung loh dengan kita hidup dengan autoimun, akhirnya memaksa kita untuk mulai lebih cepat pola hidup sehat yang sebenarnya, yang kita jadi nggak menyakiti diri kita sendiri lagi dengan memasukkan segala sesuatu yang tidak alami ke dalam tubuh. Ya akhirnya kita jadi menemukan bahwa dan lebih mengapresiasi bahwa rempah-rempah yang sudah disediakan Tuhan di alam itu punya manfaat luar biasa untuk kesehatan kita. Nggak cuma sebagai asupan, tapi juga bisa diaplikasikan, itu bisa banyak, bisa dihirup, minyak oles dan lain sebagainya. Luar biasa, Tuhan tuh sudah sediakan yang alami, yang terbaik dari Tuhan untuk kita gitu. Jadi itu untuk teman-teman autoimun, jangan pernah menganggap autoimun akhir dari segalanya. Jadi kita justru mulai nih untuk hidup lebih berdekatan dengan alam, dengan Tuhan, dan pasti remisi itu bisa dicapai. Cuma cepat atau lambatnya itu tergantung kepada kita sendiri. Sedisiplin apa kita bisa menerapkan pola hidup sehat menyeluruh itu. Dan juga jangan jadi jumawa atau terlalu percaya diri kalau kita sudah remisi itu pasti nggak bakalan drop lagi. Bisa aja suatu waktu drop kalau kita lalai dengan penerapan pola hidup sehatnya. Nah, tapi kalau untuk pesan untuk masyarakat umum, kami nih yang autoimun kan sudah mulai lebih dulu kenal dengan kondisi yang sedikit-sedikit alarm tubuhnya bunyi, sedikit-sedikit mulai rasa sakit kalau terpapar segala sesuatu yang tidak alami. Ini kan suatu sinyal bahwa sebetulnya yang alami itu jauh lebih baik untuk kita semua. Jadi yuk kita mulai kembali ke segala sesuatu yang alami, dimulai dari membersihkan dapur kita, membuang segala yang tidak alami dari bahan makanan kita, menggunakan rempah lebih maksimal lagi dibandingkan dengan penyedap-penyedap yang sintetis. Oke, terima kasih Mbak Marissa, sangat
positif sekali, bahkan bisa melihat segala sesuatu dari sisi positif daripada negatifnya, dan ini yang membuat kita semuanya untuk terus termotivasi hidup sehat, terutama untuk para penyintas, jangan pernah patah semangat ya. Ya, silakan Prof. Iris untuk closing statement bagi kita semuanya. Ya, jadi yang penting untuk para penyintas autoimun di seluruh Nusantara, ya yang penting kita pertama harus ikhlas dulu menerima bahwa kita adalah seorang ODAI. Itu dulu, ikhlas ya. Jangan mengeluh ya. Kemudian bersyukur pada Allah, selalu bersyukur. Karena dengan penyakit yang diberikan pada Allah, kita apa namanya diperingatkan pada Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah ya, Maha Pencipta kita. Ya, kemudian kita apa namanya menjalankan hidup sehat, pola baru ya, new normal kita sebagai seorang penyintas autoimun yang berjuang untuk autoimun, niat yang kuat untuk mencapai remisi. Dan selalu tersenyum dalam kondisi apapun, sejelek-jelek hati kita, seburuk-buruk prasangka buruk, kita usahakan senyum, karena senyum itu meningkatkan imun sistem. Dengan kita bersenyum, orang melihat kita juga jadi ikut senyum. Nah itulah, itu yang penting. Apa namanya, pokoknya ikhlas dulu itu. Tanpa kita ikhlas nggak akan bisa mencapai remisi sampai kapanpun. Ikhlas dan bersyukur pada Allah. Itu aja dua. Dua dulu, nanti semuanya akan jalan. LDHS akan bisa dilaksanakan dengan sebaik. Seperti kiri kanan saya ada Mbak Marisa, ada Mbak Nadia. Itu dua-dua wanita yang Kartini luar biasa. Ya, terima kasih Prof. Iris. Jadi ikhlas dulu ya yang menjadi pesan untuk semua para penyintas. Ya Nadia, ada yang ingin disampaikan supaya kita semuanya para penyintas lebih semangat lagi dan juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kalau aku mungkin menambahkan dari apa yang tadi Bu Marisa dan Prof. Iris sudah sampaikan, selain tergantung kitanya gimana, jangan patah semangat dan juga ikhlas untuk menerima kondisi kita. Aku sih pengen bilang bahwa dengan kondisi autoimun ini itu sama kayak Bu Marisa bilang tadi, berakhir dari segalanya gitu. Mungkin memang kita diberikan kondisi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang kita memiliki kemampuan lebih nih, kekuatan lebih untuk bisa melewatinya dengan baik. Nah, aku percaya banget ketika mungkin satu pintu tertutup itu akan membuka pintu lain buat kita. Nah, dan jangan pernah ngerasa sendiri karena kalian gak sendiri, di sini ada dokter-dokter, keluarga, teman-teman, dan kalau misalkan butuh teman-teman buat cerita, itu bisa juga ke Marisa Karba Foundation. Kita semua di sini dengan senang hati menerima dan membantu teman-teman orang dengan autoimun yang ada di seluruh Nusantara. Oke, luar biasa, it's powerful. You are not alone, so everybody can get the big support, especially from Ibu Maria, Ibu Marisa Cardoba, dan juga Nadia serta Prof. Iris yang selalu menjadi teman untuk para penyintas dan terus maju semangat untuk bisa mendapatkan remisi. Dan jangan lupa ganti pola hidup yang sehat dengan makan-makanan yang kembali kepada alam, dan jangan lupa rempah-rempah Indonesia ini yang kaya dengan khasiatnya bisa membantu kita semuanya. Dan juga untuk yang kita semua bukan penyintas tetap punya gaya hidup sehat, seperti yang juga sudah diinspirasikan dari para narasumber pada sore hari ini. Ya, terima kasih untuk Prof. Iris sudah berbagi di Jalur Rempah. Mbak Marisa Karoba, terima kasih. Salam untuk suami dan sukses untuk semua program di foundation-nya. Dan terima Nadia, terima kasih Mbak. Dan Nadia, thank you so much. Terima kasih udah sharing. Sangat menginspirasi, sehat selalu, dan terus ya bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia semuanya untuk mempunyai gaya hidup yang sehat dan tidak menyerah ketika memang harus dinyatakan sebagai penyintas. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta webinar Jalur Rempah pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan absen sehingga bisa didata dengan baik. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budaya Saya dan Budaya Maju. Saya Agustin, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Jalur Rempah setiap hari Jumat jam 2 siang. Sampai ketemu lagi. Bye.